1.4 kita ada exponential dan logarithmic function. Okay, this part is a new things for you. So focus untuk dapatkan apa yang you baru nak belajar. Okay, 5.4a, find the relationship of exponential and log function. Okay, dengan menggunakan cara apa? Algebraic dengan graphical approach. Okay, so kita nak tengok apa hubungan antara dua ni. Highlight the fact that one is the inverse of the other function. Okay, apa yang you faham daripada ayat ni? Apa yang you faham? Tak payah tunggu saya panggil nama. Siapa nak cuba jawab this one? Apa yang you faham dengan fact dia? The one is inverse of the other function. Apa yang you boleh relate kat situ? Apa dia kelas? Function kita dapat tu kita boleh inversekan balik. Boleh inversekan balik. Maksudnya exponential dengan log ni fungsi dia adalah log adalah inverse of exponential ataupun katakan dia letak function g. Exponential adalah inverse of log function. Itu maksud dia. Boleh Zarif? Faham lagi sekali. Hubungan antara exponential dengan log adalah inverse function for each other. Itu hubungan dia. Okay. Ini saya rasa saya ada sebut last week. Kalau you punya fx adalah exponential, maksudnya you punya f inverse you mesti dapat dalam bentuk apa? Log. Alright. Sebab dia adalah sifat dia memang inverse of each other. Itu specialnya pasal exponential dengan log. Okay. So kita ada beberapa bentuk of exponential. Okay. Yang you akan belajar. Yang pertama adalah y sama dengan a kuasa mx. Kuasa m. A kuasa m kat sini. A kuasa m ada x tambah c. Bila you ada bentuk kuasa tu sebenarnya dia adalah exponential function lah. Okay, dalam bentuk indices lah. Okay. Tapi biasanya kita akan pergi kepada bentuk yang ada exponential dan kita ada juga ln. Okay, next one, let's move to 5.4b. Kita nak state kita punya domain dengan range. Okay, untuk kedua-dua function tersebut. Okay, dan seterusnya kita nak determine the composite function. Alright, yang ni kita ada buat last week. Kita dah buat kiraan. Tinggal untuk you belajar macam mana you nak sketch graph sahaja. Okay. Pernah nampak handout ni? Alright. Simple method in sketching log and exponential function. Yang ni pun saya belajar dengan Madam Mai. Okay. So yang ni you guys dah belajar zaman sekolah. Okay. So quadrant. Are you guys familiar with this quadrant? Yes. Okay, good. So kena ingat, okay, quadrant dekat bahagian untuk log dengan exponential, saya akan menggunakan perkataan peak point. Alright, peak point. Kita akan refer kepada quadrant 1, 2, 3 dan 4. Okay, quadrant ni biasa you jumpa daripada zaman sekolah lagi. So this is not new thing. So kita tengok kuadran 1. Kuadran 1 awak tahu x dengan y kita adalah positif. Ini adalah koordinat. Okay, kuadran 2. You punya x adalah negatif, y adalah positif. This one kena cekap . Kuadran yang ketiga. X dan y awak kedua-duanya adalah negatif. And kuadran keempat you punya y sahaja yang negatif. So kita akan gunakan dalam kita mencari cara untuk kita melukis exponential dan log dengan mudah. Okay. Dengan mana kita hanya tengok kepada positif ataupun negatif sahaja. Right. So saya akan terus bawa kepada contoh. Macam mana kita nak melukis exponential function. Okay. Step dia, kena catat sambil-sambil lah. Steps for sketching. Yang pertama, you mesti cari horizontal asymptotes. Okay, bila saya sebut perkataan horizontal, apa yang you boleh bayang? Macam mana bentuk horizontal? Melintang. Melintang. Okay, so dia akan jadi macam ni.
Right? Bila saya sebut perkataan asymptotes, asymptotes tu maksudnya approaching. Okay? Dia takkan sentuh. So, horizontal asymptotes dengan kata lain saya boleh buat macam ni lah. Alright? Okay? This is horizontal asymptotes. Bila horizontal, so dia adalah y equal to something. So, maksudnya dia adalah persamaan y. This is horizontal asymptotes. Kita akan cari horizontal asymptotes pada kita punya exponential function. So this is HA. Find HA. Yang kedua, you akan cari y-intercept. Okay. Y-intercept ni macam mana nak cari? Apabila you ganti x dengan kosong. Okay. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita akan mencari peak point. Peak point bermakna you akan ada koordinat x dengan y. Tapi sekarang ni kita takkan guna koordinat. Kita just nak tahu positif negatif sahaja. Kita bukan nak value. Okay. So ini adalah benda baru. Ada yang keempat, kita akan plot dan sketch graph. Di mana you punya graph akan bergantung kepada you punya step nombor satu, nombor dua kepada nombor tiga. Maksudnya you punya graph akan daripada horizontal asymptotes bergerak kepada y-intercept, bergerak kepada peak point. Okay, ini yang saya akan tunjuk sedikitlah sebelum kita masuk tutor hari ni. Okay, tolong fokus dan tolong dengar. Ada soalan so far? Any question? Tak ada, Miriam. Okay. Tak ada. Alright. Okay. Graf exponential adalah sebenarnya graf dia, kalau graf dia akan macam ni je, melintang, dia ada ke bawah, dia ada ke bawah. Dia adalah, bentuk dia adalah seperti itu sahaja. Okay, that is you punya exponential function. Kalau graf log, graf ln, dia adalah secara menegak. Okay, so ini adalah log, ini adalah exponential. Okay, secara roughly. Okay, sekarang kita akan tengok macam mana kita nak lukis soalan kepada y equal to e kuasa x tambah kosong. Okay, firstly, kita akan pergi kepada horizontal asymptotes. Okay, horizontal asymptotes, dia adalah term yang berada di luar term selain, alright, sekejap eh. Term selain exponential. Cuba you tengok dekat soalan. Manakah term selain daripada exponential? Kat mana kelas? Kosong. Kosong. Okay, sebenarnya soalan ni adalah y equal to e kuasa x sahaja. Okay, tapi kita tulis kosong nak bagi you nampak. So sebenarnya dia tak ada apa-apa pun kat sini. Ataupun dia adalah kosong. So automatic you punya horizontal asymptote sawak adalah zero. That's mean, okay. Dekat graf, you kena label y equal to zero. Okay, seperti yang warna hijau ni. Dan nak label seperti garis putus-putus pun tak ada masalah. Okay, kalau saya suka buat macam ni supaya saya tahu limit dia dekat mana. Dia tak boleh sentuh kita punya horizontal asymptotes. Jelas kelas, step yang pertama. Dengan betul-betul soal lagi kalau saya tanya, you tak boleh jawab eh. Okay, yang kedua. Right. Step yang kedua adalah pintasan y. Pintasan y tak ada masalah. Semua orang dah pandai. Okay, just ganti x dengan kosong. Ganti x kosong, you dapat satu. So, bermakna pintasan y adalah y sama dengan satu. Boleh? Boleh. Okay, good. Okay, yang ketiga, peak point yang saya nak semua orang fokus. Okay, peak point. Peak point ni, kita nak tengok x dengan y punya positif or negatif sahaja, bukan kita nak tengok value. Okay, untuk tengok x, right, you akan tengok kepada power of exponential. Alright, power of exponential. Alright, so kita tengok power of exponential kita. Power of exponential, you tengok dekat exponential awak, power kita adalah x. So dia adalah positif. Just letak positif. Boleh? Boleh. Okay. Next one adalah y. Okay. Y. Okay. Y nak tengok dekat mana pula? Y you akan tengok dekat in front of e. Exponential term. In front of exponential term. So di depan exponential term,
tak ada apa-apa. Bermakna dia adalah positif. So, apa yang saya nak kata adalah peak point saya adalah pada kuadran 1. Sebab dia adalah positif-positif. So, peak point saya akan duduk kuadran 1. Here is kuadran 1. Okay? Boleh? Boleh, boleh. Okay, so maksudnya daripada 3 step ni saya dah tahu conclusion. Exponential graph saya adalah daripada mana? From HA. Y equal to 0. To y equal to 1. To peak point at quadrant 1. Ha, so sebab itulah you punya graph adalah daripada horizontal asymptote sawak pergi kepada 1. Okay. Dan terus pergi kepada peak point. Dan siaplah you punya graph exponential. Okay. Sebab kalau graph, kalau you hanya merujuk kepada step 1 dan 2 saja, from y equal to 0 to y equal to 1, dia boleh ada satu lagi graph daripada daripada arah sini. Betul tak? Y kosong satu pun boleh lagi kan? Betul tak? Dia akan ada satu kiri dari kiri, satu dari kanan. Boleh? You akan ada dua probability graph. Tetapi bukan peak point kita dekat sini. Peak point kita adalah di sebelah kuadran 1. So graph yang saya warnakan kuning ini adalah graph yang tepat. Yes. Ask me question. Ask me question. Jangan bila saya tanya awak, you tak boleh jawab eh. Medium. Yes. Boleh tak medium terang balik dekat peak point ni? Sebab saya macam lost sikit. Okay. Peak point. Okay. Medium bukan nak coordinate. Okay. Medium just nak kita punya kuadran. Bila kita nak tahu kita punya kuadran, you kena tahu X itu positif ataupun negatif. X dengan Y. Alright. So macam mana kita nak dapatkan peak point? Kita tengok kepada X. Okay, kat sini mana kata apa? X koordinat adalah you tengok kepada dekat mana kelas? X, saya nak tengok kat mana? Power of exponential. Alright, X, saya nak tengok dekat kuasa pada exponential. Okay, kita pergi kepada soalan. Soalan awak adalah E kuasa X. So, kuasa pada exponential apa? X kan? Okay, X tu positif or negatif? You tengok pada soalan. Positif. So dia akan jadi positif pada X koordinat. Alright. Next one, kita akan tengok Y koordinat. Y koordinat ni nak tengok kat mana? Tengok dekat di depan exponential term. Ha, maksudnya you kena ingat yang ni lah. Okay. Di depan exponential term. Di depan exponential term adalah yang warna hijau ni, yang kemeja color ni. Ada apa-apa tak kat depan tu? You have anything that you know, right? Kosong. Tak ada apa-apa. Maksudnya dia adalah satu ataupun dia adalah tambah. So bila you dah dapat macam ni, tambah-tambah bermakna kuadran satu. Bermakna peak point awak, you mesti pilih kuadran satu. Automatic graph warna okay. Kalau daripada step satu dengan step dua, madam bagi tahu dekat graph ni, okay, kalau you ambil step satu dengan step dua, you ada dua kebarangkalian graph. Betul tak? Satu dari kiri, satu dari kanan. Betul. Okay, you kena faham eh. Exponential, dia akan bergerak daripada horizontal asymptotes. Okay, dia akan bergerak dari horizontal asymptotes. Maksudnya you punya graph takkan boleh sentuh y equal to 0. Maksudnya dia hanya menghampiri sahaja. Okay, dia adalah daripada horizontal asymptote kepada you punya pintasan y. Okay, sekarang ni nampak kan graf nombor 1 dengan graf nombor 2? Nampak? Nampak, nampak. Okay, dia akan ada dua kebarangkalian. Okay, sebab apa? Sebab daripada kosong kepada 1. Dia akan ada dua kebarangkalian. Tetapi bukan dua-dua tu graf yang betul. So, kita nak tentukan graf yang betul adalah melalui peak point. So, peak point awak kedudukan dekat mana? Kuadran 1. So, automatic kita akan pilih graf nombor 1. So, graf nombor 2 kita akan padam. Faham?
Okay, faham madam. Alright, so kita akan tengok soalan seterusnya untuk you lebih faham macam mana nak lukis. Okay, ini adalah cara paling mudah. Saya rasalah, okay, saya sendiri pun rasa ini adalah cara paling mudah untuk kita tahu kita boleh melukis dengan cepat, okay, dan you boleh tak adalah kita nak hafal. Yang you kena hafal cumalah step 1, 2, 3. Alright. Okay, kita pergi kepada step 1. Apa step 1 kelas? Horizontal asymptotes, HA. Horizontal asymptotes ambil dekat mana? Dekat persamaan tu. Dekat mana persamaan? Selain exponential. Selain exponential term. Selain exponential term sebenarnya you tak nampak apa-apa kat sini, maka dia adalah y equal to 0. So bila you dah ada horizontal asymptotes, teruslah. Boleh eh? You terus buat. Lain titik-titik pun tak ada masalah. Yang penting mesti ada nama. Alright? Y equal to 0. Okay, ini step yang pertama. Okay, next we go to step yang kedua. Y-intercept. Okay, Y-intercept tak ada masalah. You dapat Y sama dengan negatif 1. Boleh? Boleh, Madam. Okay. Alright. So, ini adalah step yang kedua. Okay. Step yang kedua. Okay. As Madam bagi tahu, graf kita adalah daripada Y equal to 0 kepada Y equal to negative 1. So, you akan ada dua. Dua apa? Dua. Pilih kalau apa eh. You akan ada dua graf yang you boleh bergerak daripada Y kosong kepada eh. Right, you ada dua. Satu adalah graf satu. Let's say ini graf satu. Okay. Graf one. Satu lagi, sebabkan dia kata daripada Y kosong kepada Y satu, maksudnya graf kita ke bawah. Sorry, kosong kepada negatif satu. So, ini adalah graf dua. Sekarang ni nampak tak apa yang media tengah cakap eh? Graf satu, graf dua? You boleh tangkap tak yang tu? Boleh. Boleh? Boleh. Okay, boleh. Good. So, maksudnya kalau kita nak bergerak daripada kosong kepada negatif satu, maksudnya graf awak, you dah boleh bayang dah graf awak ke atas ke bawah kelas? Ke atas ke bawah? Bawah. Ke bawah. Ah, you dah nampak dia ke bawah. Okey, dari atas nak ke bawah ada dua arah. Dari kiri ke dari kanan? Ah, itu isu dia. So, isu dia tu kita nak pilih graf satu ataupun graf dua. Kita kena, okey, kita nak tengok G1 ke G2 yang betul. Kita tengok kepada kita punya peak point. Okey, buka mata luas-luas. Alright, peak point kita tengok X coordinate kita. X tengok kat mana guys? Tengok dekat you punya power. Power dekat mana? Power of exponential. Tengok dekat power. E kuasa X. Di depan X ni tak ada apa-apa, tak ada negatif. So dia automatik adalah positif. Okay, next one. Kita akan tengok dekat kita y coordinate kita dia tengok di depan exponential. Di depan exponential ada simbol negatif. So that mean your peak point is negative. Alright? So dia adalah positif negatif kuadran mana? Kuadran mana? Empat. Kuadran empat. X positif, y negatif. So peak point kita adalah di sini. Bermakna graf mana you akan pilih? Graf satu ke graf dua kelas? Graf satu. Satu. Graf satu. Dan terus buang graf dua. Okay. Ha, itu cara dia. So siaplah you punya graf exponential. Letak nama dia. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay, sekarang kita tengok dari segi domain eh. Domain tetap sama. Dari kiri ke kanan. Okay, you punya graf ni, you kena faham eh. Graf dia tak berhenti. Tapi dia takkan sentuh Y sama kosong. Dan graf ni pun takkan berhenti. Dia akan boleh terus ke bawah lagi. Okay, domain kita tengok kiri dan kanan. So, you tengok kiri dan kanan dia adalah negatif infinity kepada infinity. Boleh? Boleh nampak kat situ?
Boleh kelas? Boleh, boleh. Okay, good. Next one adalah kita nak tengok range. Range adalah daripada atas ke bawah. Sorry, you mesti mula dari bawah. Mesti dari bawah ke ke atas. So, kita tengok. Alright, bawah dia ada limit tak bawah dia? Tak ada. Tak ada. Bermakna negative infinity. Atas dia ada limit tak? Ada. Ada. Dekat mana? Kosong. Kosong. That's why dia adalah negative infinity kepada kosong. Okay? Boleh tak? Boleh. Nampak, nampak lebih faham ataupun tidak untuk macam mana you nak look at exponential? Nampak lebih faham. Okay, dia sebenarnya ada cara juga. Kalau tahun lepas, sesi lepas saya ajar untuk cari koordinat. Okay, bermakna you ambil apa-apa nilai X, you cari nilai Y. So kalau nilai Y, you boleh tahu nilai dia positif ataupun negatif. So kita boleh agak pick point. Tapi yang tu mengambil masa. So sekarang ni untuk batch awak, saya akan menggunakan pick point. Okay, so kalau you refer Zumba graph, memang tak adalah pick point ni. Okay, sekarang saya nak buka kepada soalan. Sebab lagi saya akan tanya, kalau saya pick nama, kalau you tak boleh jawab. Ada soalan? Range tu, limit ni memang hanya sekadar berpaksi Y saja kan? Range memang kita tengok nilai Y. Okay, nilai Y pada graf tersebut. Boleh Zarin? Tapi dia terhenti sampai ke paksi saja ke ataupun ada koordinat lain? Apa maksud terhenti dekat paksi? Sebab kalau yang kan range yang tadi ni kosong sebab apa tu dia punya Y dia kot. Sebab dia punya apa tu? Asymptote. Sebab dia memang berhenti sampai situ je Zahri. Dia takkan, you bayangkan asymptote ni macam dinding. Macam wall. Alright. Bila wall ni you tak boleh tembus. Memang you takkan boleh tembus dia. Okay, kalau you langgar berdarah. Sama juga macam graf exponential. You takkan boleh sentuh dia. Alright, dia hanya menghampiri saja. Nampak warna purple yang ada lukisnya. Graf dia macam ni lah. Maksudnya dia takkan boleh sentuh. Kalau kita nampak you lukis graf, tiba-tiba kita nampak you sentuh macam ni. Okay, tiba-tiba you punya graf. Anggap yang warna merah ni adalah graf awak. Nampak? Dia sentuh Y kosong. Terus jadi R, 0, R, 0, R, 0. Semua kosong markah. Salah. Maksudnya bila asymptote dia hanya menghampiri sahaja. So sebenarnya Zarif, kalau kita nak cari range untuk you punya exponential function, kita boleh tengok rujuk juga kepada kita punya asymptote lah. Sebab asymptote tu dia punya limit. Sama ada limit atas ataupun limit bawah. Okay, kejap Soalan atas ada tak? Okay, contoh soalan nombor satu. Okay Zarif. What is the, Mereka tak nak tanya domain. Sebab domain untuk exponential sangat senang. Sebab dia ada infinity kepada infinity. Betul tak kelas? Betul. Range. Range adalah daripada bawah ke atas. You tengok graf awak. Graf awak ke atas ke ke bawah? Ke atas. So that's mean, what is your range? Kosong. Kosong kepada infinity. Okay. Tengok graf yang kita lukis nombor dua tadi. Graf awak ke atas ke ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Bermakna negative infinity kepada? Zero. Kosong. Okay, sebab kosong adalah dia punya limit dia paling tinggi. Okay, asymptotes tu. Boleh tak kelas? Boleh. Boleh, madam. Madam, maksudnya asymptote tu pun termasuk walaupun graf kita tak sentuh dia. Termasuk dekat mana? Range? Range. Bolehlah masuk kan? Sebab kita boleh buat round bracket. Kan? Ya. Macam itulah. Ya, dia akan termasuk. Dia akan jadi salah kalau you buat macam mana? Kalau square bracket. Okay. Dia tak ada masalah nak guna nilai dia. Boleh. Tapi simbol kena betul. Awak tak boleh tiba-tiba kata, alam madam saya nak buat macam ni lah. Negative infinity satu. Adakah dia berhenti dekat, negative satu. Adakah dia berhenti kat negative satu graf dia? Tak. Okay. Tak apalah madam saya nak buat macam ni. Negative 0.0009 ada? Kita buat macam tu. Ada. No. Okay, that's why we choose zero. Okay, Sabella. Okay, madam. Terima kasih. Nama.
Good, sebab asking. So maksudnya you faham. Alright. Siapa nak volunteer kat saya untuk explain apa step kita untuk lukis graf ni? Siapa nak cuba? Bila you cuba, you tahu you faham ke tidak. Saya betulkan, take it for your own own advantage lah. Siapa nak cuba explain kat saya cepat eh? Mereka tak nak lah sebut nama. Lagi mereka sebut nama, lagi tak ada orang jawab. Siapa nak cuba cepat? Saya. Siapa? Saya? Zarif. Zarif. Okey Zarif. Step yang pertama. Kita cari horizontal dia dulu. Okey. Macam mana nak cari HA? Jangan sebut horizontal. Biasakan sebut asymptote. Okey. Sebab dia lain. Alright. Horizontal attitude. Okay. Bukan attitude yang. Asymptote. 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 Okey. Okey. Horizontal asymptote ambil kat mana? Kita cari dinding dia dulu. Yes, dinding dia. Kat mana dinding dia? Macam mana nak cari dinding? Kita cari Y tu. Lintas. Kita cari yang dinding tu lah yang tambah kosong tu. Macam mana kita tahu dia kosong? Okey, tambah kosong. Jangan kata ambil tambah kosong. Kita ambil dekat mana asymptote ni, Zarif? Selain exponential term. Okay, exponential term awak apa dia kat sini? Ini je exponential term. Betul tak? Betul tak kelas? So apa yang term yang selain exponential term? Tak ada apa-apa. Okay, kalau ikut soalan, soalan dia adalah macam ni. Okay, Zarif. Ada tak term selain exponential term? Tak ada, kosong tak je. Tak ada, kosong. So bermakna you punya horizontal asymptote adalah Y equal to Z? Zero. Okay. Terus kita lukis, Zarif. Tak nak lukis pun tak apa. Okay. Tapi sebab Meda tunjuk kat awak, Meda akan terus lukis. So lukis horizontal asymptotes. Labelkan dia. Mesti ada nama. Tak ada nama, salah. Okay, Y equal to zero. Next, Zarif. Apa kita akan tengok? Kita cek pintasan Y. Okay, pintasan Y, you just ganti X dengan kosong. Okay, so you dapat negatif satu. Pelajar saya semua dah kena, patutnya kena pandai dah step nombor dua. Okay, so you punya step you ada from Y equal to zero to Y equal to negative one. Okay, daripada step satu sampai step dua ni, okay Zarif, graf dia ke atas ke bawah? Ke bawah. Okay, kenapa kita kena cari peak point? Sebab kita nak tahu mana satu quadrant dia. Yes, sebab kita nak tahu graf kita pergi quadrant mana. Alright, very good. Okay, next Zarif, explain to class how to find our peak point. For x coordinate. Tengok x coordinate dulu. X power of exponential lah. X dia kita kena tengok x power of exponential. Okay, kita tengok dekat kuasa exponential pada x tu. Okay, kita ada apa? Negative x. Negative x. So, bermakna you punya x coordinate awak adalah mesti bernilai negatif. Alright, next kita nak tengok y. Y kita tengok in front of term exponential. Okay, di depan exponential pun negatif. Okay, negatif-negatif kuadran mana kelas? Tiga. So, kuadran tiga kat mana? Ini kuadran tiga. So bermakna graf awak daripada kosong kepada negatif satu turun ke bawah pergi kepada kuadran tiga. So this is your graph. Senang saja nak lukis dia. Okay, dengan syarat awak tahu step yang saya dah ajar awak ni. Point ni kena isi ke nombor dia? Tak payah. Okay, kita just nak tahu kuadran sahaja. Okay? Boleh? Zarif faham, Zarif? Faham. Okay, good. Thank you. So, domain kita adalah negative infinity kepada infinity. Range. Sekarang saya nak tengok range. Okay, graf dia ke bawah kan? Kan? Ke bawah kan? So bila graf dia ke bawah, bermakna nilai paling bawah adalah negatif infinity. Berhenti dekat mana?
kosong round bracket. Okay, exponential takkan ada square bracket. Melainkan soalan tu ada syarat you lukis daripada mana ke mana. Okay, ada soalan so far? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Semua faham? Ya. Faham. Okay, ingat pesan saya, waktu kelas sangat penting. Jangan nak mengelamu dan lain eh. Okay, last question. Untuk melukis exponential. Siapa nak cuba? Yang dia rasa dia tak berapa faham, baik awak yang cuba. Awak akan lagi faham. Yes. Siapa nak cuba? Saya. Siapa yang sebut dulu tadi? Sebelah sana. Siapa yang sebut tadi? Siapa tadi? Kata madam saya nak cuba. Siapa tu? Saya. Siapa saya? Tak ada. Madam tak, dia tak nampak skrin. Siapa? Sri. Sri. Alright, Sri. Okay, sana kita bagi Sri nak. Okay, Sri. Okay. Your first step. First step kena cari horizontal asymptote. Okay. Iaitu selain daripada term exponential. So, y equals to zero. Tapi ingat, ya, takkan touch x-axis. Dia berada pada you punya kebetulan eh. Tak semestinya asymptote kita hanya pada paksiat. So dia adalah y equal to zero. Okay. Alright. Next, second step. Second step kena cari y intercept. So kena ganti x equal to zero untuk cari y intercept. So dapat satu. Dapat satu. Alright, you dapat satu dekat sini kelas. So bermana graf awak adalah daripada kosong kepada satu. Medan nak tanya, kosong kepada satu dia above or below? Above. Going above or going below? Going above. Going above. Alright, dia adalah ke atas. Okay, next one. Kita nak tahu dia ke atas dia ada dua. Dia boleh ada dua kebarangkalian macam Medan dah bagi tahu tadi. Ha. So dua-dua ni naik going atas dari kosong ke satu. Dua-dua betul. A betul, B betul. Sekarang kita nak tentukan A atau B yang mana yang betul. Kita kena cari apa? Peak point. Alright, peak point. How to find peak point? So untuk peak point, untuk A, X value, kita kena tengok power of exponential. So power of exponential, yes. Good. Power of exponential tu negative. So yes. Untuk y value, kita akan tengok in front of exponential term. So in front tu positive. So negative, positive, kuadran 2. Kuadran 2. So kuadran 2 which one? A kan? Ya, A. So we choose graph A. So graph B tadi, kalau you terfikir, padam dia. That's it. Siap. Siap dah kita punya graph exponential. Boleh kelas? Ya, boleh. Yeah. Okay, good. So domain, senang. Okay, negative infinity kepada infinity. Range. Okay, tadi you kata going above, pergi naik ke atas. So paling nilai paling bawah dia berapa? Kosong kepada infinity. Tengok graf awak. Kosong kepada infinity. Okay, dia boleh naik atas lagi. Okay, so far, siapa masih ada kekeliruan pasal exponential graph? Yes. Exponential function. Kita ada tiga step. Daripada horizontal asymptote kepada apa kelas? Peak point. Peak point apa? Siapa tu Haris? Y intercept dulu. Ha nak pergi peak point. Ha nak sentuh mana? Daripada horizontal asymptote dulu kepada y intercept. Peak point. So conclusion kita untuk exponential function. Step pertama you cari y, iaitu you punya horizontal asymptotes. Step yang kedua you cari y intercept. Okay. Step yang ketiga you cari peak point, kuadran mana. Ini sahaja yang you perlu guna untuk you melukis graph exponential. Boleh kelas?
Boleh, madam. Okay, good. Sekarang? Okay, soalan ni masih lagi exponential. Madam nak tengok eh. Tapi soalan dia dah macam tadi kosong je. So kita tengok kat sini. Y sama dengan E kuasa 3X tolak 1. Alright. So horizontal asymptote kita berapa? Negatif? 1. Alright. So you lukis negatif 1. So sekarang saya akan pergi cepat eh. Yang kedua. Y intercept. Ganti X dengan kosong. Ni jangan. Awak jangan terus kata alah madam. Kira lah. Alright. Terus kata tak boleh. Betul tak? E kuasa kosong dapat sah? 1 tolak 1. So dapat kosong. So dia adalah Y equal to Z. 0. Okay. Nampak? Maksudnya graf awak adalah from Y negative 1 to Y equal to 0. Daripada step 1 dengan step 2. Alright. Next one adalah peak point dia. Okay, kita tengok X coordinate eh. X coordinate tengok dekat sini. Dia adalah 3. Saya bukan nak nilai 3. Saya nak hanyalah simbol sahaja. So dia adalah positif. Then next kita tengok di depan exponential dia adalah positif. So positif-positif adalah kuadran 1. So conclusion yang saya boleh dapat daripada ketiga-tiga step adalah apa kelas? Daripada negatif 1 kepada 0. Okay. So saya nak try lukis. Daripada negatif 1 kepada 0 kepada kuadran 1. So negatif 1 kepada 0 kepada kuadran 1. So saya dapatlah graf seperti dalam gambar rajah. Senang ke susah nak lukis exponential? Senang. 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 Saya dah sediakan step untuk awak. Sama juga macam saya ajar graf set absolute. Okay. Terpulang nak guna ataupun tak nak. Okay. Sama ada you catat ataupun tidak benda ni. Ha, itu isu dia. Okay. Next one. Number two. Okay, jom kita tengok dengan lebih cepat. Soalan kita adalah Y sama dengan 3 tolak E 5X. Tiba-tiba exponential duduk belakang. Tak ada masalah. Dia masih exponential term. Sebab you ada soalan E dekat sini. Faham kelas? Faham? Faham. Faham. Okay, good. Next, kita nak cari horizontal asymptotes. Horizontal asymptotes adalah kita tengok term selain exponential. Exponential adalah ini. So, term selain exponential berapa kelas? 3. Okay. You tutup exponential term. You tutup exponential term. You tengok selain exponential term. So, you ada 3. Okay. Next one. Number 2. Y intercept. Senang. Ganti X dengan kosong. Ganti. Okay, madam. Saya tak nampak lah kenapa dapat 2. Kira. Kira dan you nampak. So maksudnya you punya graf adalah from Y3 to Y2. Okay, daripada. So daripada sini kan sebenarnya you dah ada dah conclusion sedikit separuh graf. Okay, kalau graf tu dikata exponential tu adalah daripada nilai 3 kepada nilai 2. Graf tu naik ke atas ke turun? Dia turun. Going, going where? Going below. Okay, sebenarnya graf dia turun. Okay, kalau dia turun, dia ada 2 kuadran. Kuadran mana? Dia sama ada kuadran 3 ataupun kuadran 4. Awak kena faham. Sekarang ni saya ajar awak untuk faham. Okay, so sekarang kita cari peak point. Right. Kita nak tengok peak point. Okay. Tengok X coordinate. X coordinate kita tengok dekat mana? Dekat kuasa pada exponential. Kuasa exponential adalah 5. 5 ni bermakna kat sini adalah positif. So that's why you put positive here. Okay, boleh? Okay, good. Next one adalah Y coordinate. Kita akan tengok kat mana kelas? Depan exponential. Depan exponential. Dia adalah negatif. So kuadran mana? 4. So graph? Graf ni kita buang. Kuadran 3 ni kita buang. So kita dapat kuadran 4. Letakkan nama graf kita adalah Y sama dengan 3 tolak E 5X. Tak nak tulis kat belakang tu kau pun tak ada masalah. Asalkan nilai dia tetap sama. Mana-mana pun boleh. Okay.
Boleh? Ada soalan? Kalau blur, tolong stop terus. Bagi tahu. Okay? Okay, next one. Y sama dengan E kuasa negatif 4.5X tambah 2. Terus kelangkabut. Sebab apa? Sebab apa kelangkabut, Mada kata? The point. Sebab baru the point. Sebab ada perpuluhan. Apa ke kisah dekat perpuluhan tu? Tengok step kita. Yang pertama. Horizontal asymptotes. Tengok kepada selain exponential term. Okay, so you maksudnya you kena faham. Exponential term yang mana, madam? Yang ada E tu. So yang saya tanda tu adalah exponential term. So selain exponential term adalah 2. So Y sama dengan 2. Faham? Faham. Terus lukis Y sama dengan 2. Lukis garis putus-putus. Mesti lukis dan mesti ada nama. Ha, kalau saya tak ingat nama awak pun awak marah. Okay, apatah lagi graf eh. Lagi kita marah, you tak tulis. Okay, next step yang kedua. Y intercept. Ganti X dengan kosong. Ini adalah kiraan biasa. Ganti X dengan kosong, so you dapat apa? 1 tambah 2 sama dengan 3. Medium, kenapa E kuasa kosong jadi 1? Ha, ni kita belajar bab 1. Okay, you dah belajar dah. So guna. Okay, so you dapat 3. So daripada step 1 dengan 2, apa conclusion yang saya dapat? Okay, bila you nak cari pitfall, medium suruh cari positif negatif pada X dengan Y. Okay. X nak tengok kat mana kelas? Dekat kuasa power exponential. Okay, X ni you akan tengok dekat power of exponential. Okay, Ajmal, power of exponential awak berapa? Negatif 4.5X. Tapi kita hanya tengok pada value sahaja. Kita bukan tengok. Maksudnya X tu biar letak tepi. Kita tengok dia punya coefficient. Dia punya perkali. Perkali dia berapa? Negatif 4.5. So you put negatif here. Sebab dia adalah negatif. Okay. Ini medium ada tulis tadi. Mana eh? Ni this one. X tengok kat mana? Apa medium tulis tu Ajman? Power of exponential. Power of exponential. Banyak-banyak contoh tadi dah ada kurang eh. Okay, next. Y tengok kat mana Ajman? Tengok in front of the term. Y kita akan tengok in front of exponential term. Di depan exponential term. Sebab tu Meda kata benda pertama yang you kena buat bila you tengok soal exponential, you kena tengok mana satu exponential term. Okay, define. So ini adalah exponential term. Kita tengok di depan exponential untuk soalan ni dia adalah positif. Okay. Alright, so kembali kepada soalan ni. Ajmal, you punya Y nak tengok mana? Depan exponential term. Dia adalah positif. Betul? Ya. Ha, sebab tu dia adalah positif. Dia adalah negatif positif. Macam mana nak tentukan dia punya kuadran Ajman? Negatif positif. Kuadran mana? Kuadran 2. Kuadran 2. Okey, sekarang ni siapa yang masih kata, "Madam, saya nak tahu kuadran pun saya tak tahu." Ah, itu tiap simptom adalah graf menegak eh. So you just find you punya vertical asymptotes berbeza dengan you punya exponential function tadi. Okay, exponential function tadi Meda dah bagi step. You akan cari horizontal asymptotes. Okay, horizontal asymptotes that mean you punya Y. Right? This is you punya Y. Tu sebab dia. Sebab tu nama dia adalah HA, horizontal asymptotes. You akan cari Y. Sebab graf exponential macam Madam tunjuk tadi, graf dia adalah sebegini. Okay? Secara mendatar. But for graph log, you akan lukis dia secara menegak, macam berdiri. Okay? So, dia akan cari vertical asymptote. So, kita tengok nota dia. Okay, vertical asymptote. So, bermakna dia adalah X, vertical. Dia menegak. Bila menegak, kalau kita lukis pasi X, pasi Y, kalau dia adalah menegak, that's mean you akan cari X. Tak kira lah X tu berada di sebelah kanan ataupun sebelah kiri.
Okay, ini adalah vertical asymptotes. Ini adalah graf untuk log. Kalau tadi horizontal asymptotes untuk graf exponential, you akan cari this one. You akan cari apa tadi? Y equal to horizontal asymptotes. Tak kira lah Y dia duduk atas ataupun duduk di bawah. Okay. So ini adalah untuk exponential yang berwarna hijau. Yang hitam ni adalah untuk graf log. Okay, yang tu basic yang saya nak you dapat. Okay, next thing. Lepas kita cari vertical asymptotes, you akan cari pintasan X. Okay. Kalau dapat saya tulis case step untuk exponential. Alright, kita nak boleh compare kedua-dua step. Yang pertama tadi kita cari apa? Y equal to HA. Okay, yang kedua you cari apa? Y equal to Y intercept. Intercept. Dan peak point. Okay. So sekarang kita nak tengok untuk log function. So untuk log function, you akan cari vertical asymptotes. So vertical asymptotes adalah you punya X. Next one adalah you cari X intercept. So dia adalah apabila Y sama dengan kosong. So benda tu you boleh cari. Step 1 dengan 2. Step 1 benda baru. Okay, step 1 benda baru. Tapi senang. Dia tak susah pun. Sama juga dengan vertical asymptotes. Okay, sama juga. Sekarang kita akan tengok macam mana. Next one adalah kita nak cari kita punya peak point. And then kita plot sketch graph. Okay, step dia sama. Step dia sama. Daripada step 1 nak lukis kepada step 2 kepada step 3. Untuk exponential pun sama. Alright. So we'll move to question. Contoh soalan. Alright, yang berbeza untuk graph lawn adalah untuk vertical asymptote sahaja. Okay, beza sikit sahaja. Okay, bila you tengok graph, this is you punya soalan. Y equal to lawn X. Okay, X ini saya pernah sebut sebelum ni. What is X? Siapa boleh sebut? Apa itu X? Kita belajar dalam chapter 1. Bila you ada log function, X itu dipanggil sebagai? Number log. Log asas X. Dia dipanggil sebagai sebutan. Okay, X ini adalah sebutan log. Sebutan log ataupun number log. Okay. Kebetulan soalan ni hanya ada X sahaja. So sikit je lah dia punya sebutan log. Okay, dalam chapter 1 saya pernah sebut. Sebutan log syarat dia mesti apa? Mesti? Lebih besar daripada kosong. Yes, lebih besar pada kosong. Dia always positif ke? Ha, dia mesti lebih besar pada kosong. So, kita pergi kepada step yang pertama. Step yang pertama awak adalah kita nak cari kita punya vertical asymptotes. Okay, kita nak cari kita punya VA, vertical asymptotes. Vertical asymptotes kita tahu dia mesti bermula, kepala dia mesti kepala X. Okay, sebenarnya vertical asymptotes ni you buat automatic you dapat you punya domain untuk graf. Ini bonus. Okay, untuk graf line, bila you cari vertical asymptotes, dia adalah sebenarnya you punya domain. Okay, automatic. Automatic dia adalah kita punya domain. So bila kita nak cari domain nanti kita dah ada clue sebenarnya pada vertical asymptotes. Okay, isu dia sekarang macam mana you nak kira untuk dapatkan vertical asymptotes? You ambil sebutan log tadi. Okay, untuk soalan ni sebutan log kita simple lah, senang. X sahaja. Buat sebagai lebih besar pada kosong. So dia tak ada solution dekat situ. So vertical asymptotes kita adalah X equal to 0. Okay, kejap eh. Ada contoh lagi tak? Okay, sebagai contoh. Ha, yang macam ni sebutan log awak berapa? Negatif X, betul tak? Betul tak, Grass? Alright, so dia adalah buat dia dengan lebih besar pada kosong. Kenapa medium kena buat lebih besar pada kosong? Ini adalah basic. Basic untuk sebutan log. Sebutan log memang dia mesti positif. Sebab tu bila you belajar bab satu dulu, kalau you dapat log negatif, kita reject kita punya jawapan. Okay, so sekarang kita apply daripada apa kita belajar dalam chapter 1, kita apply dalam our chapter 5. Alright, so kalau kita tengok calculation dekat sini, mula-mula kita kena ambil negatif X, kita buat lebih besar pada kosong. Alright, so kesimpulannya you macam kena selesaikan dia punya persamaan. So dia akan jadi lebih kecil pada kosong.
Okay, lebih kecil tadi bila you dah solve paling simple, just terus tukar menjadi persamaan. Dia menjadi X sama dengan kosong. Boleh kelas? Boleh. Boleh. Saya dan tanya terus. Okay, next. We go to number 2. Alright, number 2. Sebabkan tadi saya kata graf log adalah graf menegak. Okay, graf menegak. Menegak macam ni. Okay, tak kira lah dia daripada mana ke mana ke, dia adalah menegak. Bila dia menegak bermakna saya hanya perlukan X, saya nak X. Itu yang saya nak. Okay, X yang pertama dia adalah vertical asymptotes. X yang kedua adalah X intercept. Okay, so kita pergi kepada sini. X intercept, you ganti Y dengan kosong. So ini kita kira sahaja. Okay, you ganti Y dengan kosong bermakna dia adalah ln X sama dengan kosong. So X sama dengan 1. Okay, so bermakna pintasan Y awak adalah dekat 1. Bermakna graf dia sentuh pada X sama dengan 1. Okay, then you punya vertical asymptote awak tadi adalah X equal to Z 0. Okay, so conclusion daripada step 1 kepada step 2 adalah from X 0 to X1. Okay. Kalau tadi graf exponential dia adalah more kepada graf from below ataupun up. Okay. Dia nampak dia ke atas ataupun ke bawah. Okay, untuk graf exponential. Alright, graf exponential tadi. Sama ada dia dari bawah ke atas ataupun atas ke bawah. Tapi untuk graf ln, dia bukan atas bawah dah. Dia from left to right. Ataupun right to left. So macam mana kita nak tentukan mana satu kita punya direction? Kosong kepada satu. Kosong satu, dari kiri ke kanan ke kanan ke kiri? Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. So dia adalah left to right. Okay, tak cukup lagi. Okay, tak cukup lagi sebab graf kiri kanan ada dua. Kalau kosong kepada satu, you ada warna merah, satu lagi you ada warna purple. Dapat tak? You ada dua probability of graph log kat situ. Okay. So, macam mana kita nak tentukan? Allah, yes, kita akan menggunakan kita punya peak point. Okay, peak point dekat sini dengar eh. Dia berbeza dengan exponential tadi. Exponential kita tengok power dengan depan. Tapi untuk log, kita akan tengok. Okay, you punya X ini adalah you akan tengok kepada log. Sebutan. Yes, sebutan log. You akan tengok sebutan log. Di depan sebutan log lah. Okay, di depan sebutan log. Sebutan log untuk soalan ni adalah X sahaja. Dan Y you akan tengok di depan term log. Lebih kurang tapi tak sama eh. Lebih kurang. Tadi power. Exponential kita tengok power dengan depan. Tapi sekarang kita tengok sebutan. Di depan sebutan log dengan di depan term log. Okay, so sekarang kita nak cari kita punya X. X coordinate. X benda kata apa? Di depan sebutan log. Sebutan adalah X. So dekat depan ni ada apa? Tak ada apa-apa. So dia adalah positif. Okay, next one adalah kita punya Y coordinate. Y coordinate kita tengok di depan ln. So dia adalah positif. So positif-positif dia adalah kuadran 1. Okay. So dia adalah pergi kepada kuadran 1. So daripada step ni sebenarnya you dah dapat. Automatik kita dah boleh lukis. Daripada kosong kepada 1 kepada kuadran 1. So kosong kepada 1 kepada kuadran 1. So inilah graf yang betul untuk kita punya Y equal to ln X. Tak payah nak hafal graf bentuk dia macam mana. Tapi you kena hafal step. Tiga step yang saya dah jelaskan dekat sini. Okay. So next kita nak tengok kita punya domain. Okay, domain. Dia tak sama macam exponential tadi ya. Domain exponential negative infinity kepada infinity. Tapi kalau domain untuk kita punya graf ln. Okay. Graph line ataupun log. Graph line,
Dia kita tengok, kita ambil first step tadi. Okay, first step awak tadi. First step awak adalah x sama dengan kosong tadi. So dia adalah kosong kepada infinity. Kalau tak nak tengok yang tu pun, you boleh tengok daripada graf awak. Daripada kosong kepada infinity. Dan you punya range, Karen, you punya range dah bertukar. Okay, kalau tadi kita punya domain untuk exponential negative infinity kepada infinity, sekarang ni you punya range untuk graph line adalah negative infinity kepada infinity. Sebab you punya graph boleh lagi daripada bawah dan dia boleh naik atas lagi. Okay, dekat mana kurang jelas tanya? Medium. Yes. Kalau yang macam domain tu, kan x sama dengan kosong. Jadi kita memang ambil dari situlah yang vertical asymptote x sama dengan kosong untuk domain. You kena kira dulu lah. Jadi kebetulan soalan dia simple. Maksudnya you kena solvekan dulu. You kena bermula dengan x lebih besar pada kosong. Kalau memang itulah dah selesai, you tak ada negatif dekat x, so automatic vertical asymptote dia adalah kosong. Jadi okay, sebenarnya you boleh faham dekat sini. X lebih besar pada kosong bermakna you punya nilai X tu mesti lebih besar pada kosong. Maksudnya dia tak boleh pada kosong. Dia tak boleh pada X kosong. That's why asymptote sawak adalah X sama dengan kosong. Sebab graf takkan boleh sentuh X sama dengan kosong kat sini. Automatik dia adalah kita punya domain. Okay, faham madam. Okay, yang tak faham lagi, try tengok soalan seterusnya. Kita tengok soalan nombor 2. Alright, yang pertama adalah kita tengok kita punya domain. Domain, we look at our x. Okay, ambil domain dia. Ambil sebutan log. Ini adalah dipanggil sebutan log. Alright, ataupun number log. Okay, you ambil x number sebutan tadi, you greater than 0. Okay, kalau bila x greater than 0, bermakna you punya graf awak, maksudnya graf x, graf awak nilai x dia mesti greater than 0. Okay, bila kita kalau ini dah solve dah, dah tak ada cara solution lain dah. Dah tak ada dah. Kita dah simplify dia. Tu memang paling simple. Maka vertical asymptote kita adalah x equal to 0. Okay, so that's mean what you need to do. You kena draw x awak. Okay, so ingat graf line dia adalah secara menegak. So dia adalah x sama dengan kosong. Boleh kelas? Boleh, boleh. Okay, next one, number 2. X intercept just ganti y sama dengan kosong. Okay, so kita ganti y sama dengan kosong. Okay, negatif ln x sama dengan kosong. Bawa negatif dulu. Bawa any number selain daripada negatif, selain daripada ln. Okay, so dia akan jadi kosong. So dia akan jadi e equal to e power of 0, so dapat 1. Sekejap ya.
Sorry, Medha ada orang call. Okay, dah boleh nampak idea tak macam mana nak lukis graf exponential? Sorry, dah. Loin. Medha. Dah. Medha, saya nak tanya. Siapa, Ajman? Ya. Yeah. Okay, yes, Ajman. Yang domain tu x lebih besar daripada kosong. Ha? Apa jadi kalau dia x lebih kecil daripada kosong? Kita takkan boleh buat x lebih kecil. Kita mesti buat lebih besar. Sebab dalam part 1, chapter 1 dulu, okay, you punya log AB, kita dah belajar. B mesti lebih besar daripada kosong, A pun mesti lebih besar daripada kosong. Tapi untuk chapter 5, kita akan fokus dekat sini. Kita dah tak perlu A, kita perlu B sahaja. Sebab kita dah belajar, sekarang ni kita belajar apa? Ln B, graf ln B. So B itu wajib lebih besar pada kosong. Ajman, memang kita akan buat lebih besar. Kita tak akan buat lebih kecil. Dia tak akan jadi macam tu. Boleh tak? Boleh, masih. Okay, good. Okay, next one, saya dah ajar awak daripada nombor 1 kepada nombor 2. Yes. Katakanlah kan macam x tu macam x tolak 1 kan. So nanti dia akan jadi macam x lebih besar daripada 1. Yes, very good. Betul? Bahawa so you punya vertical asymptote adalah x sama dengan negatif 1. X tolak 1 ke tadi soalan awak? Jadi x sama dengan x tolak 1 lebih besar daripada 0. Okay, ini contoh soalan kawan awak. So dia akan jadi macam ni lah soalan dia, betul tak? This is your question. Okay, so x tolak 1 lebih besar daripada 0. Start eh. Okay, so bermakna you simplify this one. Untuk you cari vertical asymptote, step yang pertama. Okay, x lebih besar daripada 1. So you punya vertical asymptote adalah x sama dengan 1. Tugas awak dekat sini adalah simplify sahaja. Bila you dah simplify, tukar simbol menjadi sama dengan. Boleh kelas? Sekejap kita tengok lagi contoh. Okay. Next one adalah peak point. Okay, yang ini yang you masih tak biasa sebab dia benda baru. Tapi you boleh dapat kalau awak fokus sekarang. Okay, so first saya nak tengok kepada X. Alright, X dengan Y. Okay, X coordinate. X kita tengok kepada sebutan. Dekat sebutan ni. Okay, sebutan tak ada apa-apa, so dia adalah positif. So letak positif. Boleh? Ya, kelas? Boleh. Next one adalah saya nak tengok Y. Y ni kita tengok di depan ln term. Di depan ln. Depan log. Ln adalah log base E. Okay. So tengok di depan ln adalah negatif. So sebab tu you kena letak negatif dekat sini. Okay, positif negatif. Okay, kalau awak blur lagi positif negatif dekat mana? X positif, Y negatif. So dia adalah kuadran 4. So bermakna you punya koordinat awak adalah kuadran 4 adalah you punya peak point. So sekarang tugas awak adalah gerakkan graf awak. Okay, so di graf kita adalah daripada mana? From X equal to 0 to X equal to 1 to quadrant 4. Okay, so ini direction kita. So graf daripada mana? 0 kepada 1 ke quadrant 4. Left adalah right. Ke bawah. Okay. Yes, left to right. Okay. Left to right to kuadran 4 eh. Sebab dia boleh jadi juga kuadran satu lagi ni. Dia boleh juga graf dia ke sini. Tapi kita bukan nak kuadran 1, kita nak kuadran 4. So ini graf yang betul. So ini adalah graf yang salah. Okay, ada soalan? Soalan kelas? Nama ni saya tekan benda ni saja tak boleh. Tak yes. Kalau yes. Asymptote dia x sama dengan 0, kita kena buat garis putus-putus juga ke? Lebih baik kalau awak buat.
kalau saya, saya rasa lebih baik kalau you buat sebab bila kita nampak asymptote bermakna kita takkan bagi graf kita sentuh kita punya graf. Kadang-kadang kalau dia berada pada paksi, kalau you tak lukis, you pun tak highlight pasal benda tu. Okay, lukis lebih baik. Boleh? Okay, madam. Okay, asymptote biasa, memang kita akan lukis. Right? Itu lebih baiklah. Okay, next kita akan terus kita punya contoh. Okay. Firstly, kita tengok kita punya domain. Okay, domain kita ambil sebutan log. Sebutan log awak adalah negative x. Betul? Ini sebutan. Izzat ada Izzat? Saya tak tahu korang faham ke tak ni. Izzat ada tak? Danish? Ya, William. Okay, Danish. Explain, please. Ni eh. Domain. Apa yang awak faham? Ya, domain. Domain tu kita dapat dekat ni, William. Sebutan log. Okay, sebutan. So, inilah you punya sebutan log. Negative x. Betul? Okay, sebutan log awak buat lebih besar pada kosong. Itu memang step kita. Memang lebih besar pada kosong. And then you simplify. Okay, simplify dia. Simplify jadi apa, Danish? X sama dengan kosong. Okay, dia akan jadi, you akan bawa bahagi jadi bahagi negatif. Betul tak? Betul. Okay, so simbol awak bertukar. Yang belah sini, kosong bahagi negatif. Tak ada masalah, tetap kosong. So, X lebih kecil pada kosong. So, ini dah disimplify. Okay, bila you dah simplify, you just make it equal. Sebab kita just nak persamaan. So x equal to 0. So this is our vertical asymptote x equal to 0. Bermakna dekat graf awak, you ada satu garisan putus-putus sebagai you punya dinding. This is x equal to 0. Boleh? Madam. Ya. Yeah. Asymptote tu kan, kita nak buat x equal to 0 ke kita nak kena macam labelkan yang tu adalah asymptote ke nanti dah tahu dah tu asymptote? Tak apa, you buat x equal to 0 pun pun okey, ataupun you nak buat vertical asymptote x equal to 0 pun okey. Tapi dia mesti ada persamaan, Syabella. Kita ada markah kat sini eh. Kelas kita ada markah kat sini. Ini mesti ada sebagai nama satu persamaan. Ha, ini kira satu persamaan ataupun satu graf. Okay? Ada markah kat sini. Boleh tak? Boleh. Maksudnya dia wajib. Dia wajib label dan wajib labelkan nama dia. Mesti tulis dia sebagai persamaan. Yes? Saya nak tanya. Macam mana kita nak tahu sama ada kita nak start lukis tu kan? Dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Okey. Macam mana nak tahu, kita kena lengkapkan ketiga-tiga value dulu Hasanah. Okey? Alright. So kita dah dapat nombor satu. Next kita nak pergi nombor dua. Okey, nombor dua tak ada masalah. Sebab dia adalah x-intercept. Okey. Graf exponential tadi kita cari intercept apa kelas? Y-intercept. Dan y horizontal asymptote, betul tak? Untuk graf exponential. Sekarang ni untuk graf ln ataupun graf log, dia adalah vertical asymptote which is x juga. Next adalah x intercept. X juga. So you kena faham. Ada beza antara graf exponential dengan log. Kalau log kita nak cari x. Kalau exponential kita nak cari y. Kalau you nampak kat situ, you dah boleh lukis dengan mudah. Okay, next, x-intercept adalah kita ganti y dengan kosong. So, kita ganti y dengan kosong. Bawa dulu negatif. Awak ada dalam kalangan kita ni, dia tak tahu mana nak buat dulu. Kita hilangkan negatif pada depan ln tu dulu. Okay, so kosong bahagi negatif dapat apa? Dapat kosong. Kosong. Tak ada apa-apa pun yang akan ubah dia. Okay, next. Ln negative x sama dengan kosong. You nak cari
X. So ini konsep bab satu yang saya ajar awak. Okey, dia adalah E kuasa kosong. E kuasa kosong sama dengan? Satu. Satu. Okey, dia adalah negatif X sama dengan satu. So X sama dengan negatif satu. Okey, bermakna hasanah dekat sini step nombor dua you ada negatif satu. Boleh? Boleh. Tak cukup lagi. Tak cukup lagi nak loki graf. Kita akan pergi kepada PP kita. Peak point. Okey, PP. X koordinat tengok dekat mana? Tengok dekat sebutan. Di depan sebutan ada negatif. Negatif. Alright. Dan di Y koordinat kita tengok di depan long. So dia adalah negatif-negatif kuadran mana? Tiga. 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 Okay, dekat sini Hasanah baru you boleh tahu graf awak daripada mana. From mana? Kosong. Zero to negative negative satu kepada kuadran tiga. So kita tengok dekat gambar rajah kita. Macam mana kita nak lukis? Kosong kepada negatif satu kepada kuadran tiga. So kuadran tiga kat mana? Kuadran tiga kat sini. So you akan lukis kosong negatif satu kepada kuadran tiga. So itu cara dia. Dia lebih kurang dengan exponential. Okay, tetapi you kena faham position graf dia berbeza dengan exponential. Dia tak sama. Faham tak kelas? Faham. Ada soalan tak nak tanya? Alright, next saya nak tengok kita punya domain. Domain kalau you dah lukis dia tak ada masalah. Okay, domain kalau kita dah lukis kita tak ada masalah. Dia adalah daripada negative infinity kepada kosong. Okay, katakan ada certain soalan dia terus tanya domain tanpa perlu lukis. Maksudnya dia tak ada markah pun untuk lukis. Dia tak suruh kita lukis pun. So you nak tahu domain tanpa lukis adalah you tengok dekat mana. You boleh kira guna step nombor satu. Satu. You ambil sebutan log tu. Mata bagi tengok sini semua nah. Okay. You tengok ambil sebutan log, you lebih besar pada kosong. So you dapat X lebih kecil pada kosong. Bermakna domain awak adalah X lebih kecil pada kosong. Nilai kosong adalah nilai paling tinggi, paling kanan. Faham tak apa yang Madam sampaikan? Madam. Yes. Katakanlah dia suruh kita cari domain dengan range tanpa lukis. Yes. Jadi domain yang macam yang Madam buat negative infinity to zero tu untuk fx ke ataupun f inverse? Fx ke f inverse tak? Ini untuk graph line. Tak kira lah dia bagi fx ke f inverse ke kalau dia adalah graph line. Okay. Domain untuk graph line. Graph line. Maksudnya graph line kat sini. Right? So kalau graph line, okay Syabila, you just boleh ambil sebutan, macam mana nak kira tanpa lukis, you ambil sebutan log tersebut, ambil dia greater than zero. Okay. Benda ni kita dah kira dah dekat nombor satu ni. Ini cara dia. Okay. Kalau you nak dapatkan you punya domain, tanpa perlu lukis. Sebab akan ada soalan akan ada soalan dia tak suruh kita lukis pun tapi dia suruh kita cari domain. Sebab tu you kena faham graf tersebut. Okay, apa you akan buat adalah you ambil negative X kan. Sebutan log untuk soalan ni negative X kan. You lebih besar pada kosong. So you simplify, you dapat lebih kecil pada kosong. So bermakna graf awak, domain dia kita lukis pada X lebih kecil pada kosong. That's why nilai paling kanan kita adalah kosong. Cuba untuk buka, cuba untuk faham. Dapat tak? Madam, yes. Kalau macam X lagi besar daripada kosong, maknanya dia punya domain kosong hingga infinity lah kan? Alright. Okay. Sekejap kawan awak bagi soalan. So kita cuba jawab. Give me question. Y equal to ln X. X. Okay. Y equal to ln X. So you punya domain, macam mana nak kira you punya domain? You ambil sebutan greater than zero. So bermakna you punya graf lukis adalah kosong ke atas, betul tak?
graf awak, domain awak. So dia kosong ke atas. So maksudnya dia punya domain automatik kita boleh dapat dia adalah sorry, kosong kepada infinity. Boleh, tanpa perlu lukis. Next, dia punya range. Okay, range kalau untuk soalan yang baru kawan awak bagi ni. Right, this question. Range kalau graf log kita tahu. Tak kiralah macam mana pun dia adalah daripada mana? Negative infinity kepada infinity. Okay. Ada certain question memang kita boleh teka. Kalau soalan yang tu memang kita boleh teka dari segi range dengan domain kita boleh tanya awak. Ada soalan kita kena lukis dulu. Yes, any question? Tutor 5 tu kiranya kira macam dekat step yang pertama tu ke medium? Domain. Yang tutor 5 yes. Punya. Yes. Domain untuk graf lawn memang you boleh ambil daripada mana? Daripada sebutan log sahaja. Daripada sini. You boleh terus ambil daripada you punya sebutan log. You dah ada hint dah. Macam mana domain dia? Especially soalan, dia boleh tanya macam tu. Tanpa you kena lukis graf. Okay. Kan untuk range untuk graf lawn, okay, awak tak payah risau. Sebab dia memang negative infinity kepada infinity. Okay, baik, cuba bagi faham dan cuba bezakan dengan exponential. Okay, graf exponential tadi kita punya apa yang infinity kepada infinity? Negative infinity. Kita punya domain. Ini memang dah fakta. Okay, itu memang dah fakta domain. Tinggal you cari range je. Range ambil kat mana? Tengok. Tengok dia punya range. Ambil kat mana? Horizontal asymptote. So kalau you faham macam mana nak cari horizontal asymptotes, kalau soalan tak suruh lukis graf pun awak boleh cari dia punya domain dengan range. Okay. Range untuk graf exponential adalah horizontal asymptotes. Domain untuk graf log adalah daripada you punya, boleh katakan juga dia adalah vertical asymptotes. Betul tak? Betul. Sebab vertical asymptote kita kira daripada mana? Daripada sebutan log, greater than zero. Okay. Okay, kalau rasa memang tak dapat, tak berapa tangkap tapi you dah faham, kena fahamkan lagi, tengok balik eh. Try cuba buat balik dengan guna fahaman awak yang you baru belajar petang ni. Okay next, saya nak terus pergi pada contoh nombor 4. Okay, first domain. Domain saya adalah negative x. So negative x greater than zero. So x less than zero. Okay. So automatic dia dah simple, maka vertical asymptote medium adalah x sama dengan kosong. Okay, masih lagi kita kat kita punya paksi. So labelkan dia. Okay, step yang kedua. X intercept apabila y kosong dia adalah negative satu. So labelkan negative satu. Okay, daripada sini saya dah ada info. Daripada kosong kepada negative satu. Tak selesai lagi. Cari peak point. Okay, peak point yang pertama. Tengok dekat depan x negatif. Kalau exponential tadi, kita tengok kat mana kalau x? Contoh, e kuasa 2x. Peak point dia. Peak point dia berapa kelas? Positif, positif. Dia tengok kat mana? Dia tengok dekat sini. Sebab tu positif. Okay. Next one dia tengok dekat mana? Dia tengok dekat depan ni. That's why dia adalah positif. Okay. Sekarang ni saya nak tengok kepada saya punya y coordinate. Y coordinate untuk lawn kita tengok di depan lawn. Sama je dengan exponential. Sama je. Sama-sama tengok depan. Tapi kita tengok di depan lawn dia adalah positif. So negatif positif. Kuadran mana kelas? Dua. So this is quadrant 2. This is quadrant 2. So what conclusion dekat sini? Graf daripada kosong kepada negatif 1 kepada quadrant 2. Okay, gerakkan kosong negatif 1, kosong kat sini. Okay. Asymptote, maksudnya daripada dinding. Kosong kepada negatif 1, naik kepada 2. So you dapat dia punya graf. So benda ni tak payah hafal. Tapi apa yang you kena hafal? You kena hafal step dia. Faham step dan hafal. And then you boleh terus jawab dengan mudah.
Dan bila soalan loan, okay, soalan loan, kalau soalan dia memang tak ada syarat apa-apa, kalau tiba-tiba dia bagi soalan range, you dah boleh jawab yang ini. Betul tak? Betul. Tak lukis pun boleh jawab. Ini yang saya risau. Ini yang akan ditanya dalam soalan objektif. Okay, kita boleh tanya. Kita boleh tanya awak dengan mudah. Sebab kalau you faham nak lukis graf, kita boleh tanya you punya domain dengan range. Okay? So range semua orang dah boleh jawab. Kalau awak masih tak boleh, maksudnya you kena play back, tengok balik. Okay. Next adalah kita punya domain. Alright, domain. Tengok dekat mana kelas? Tengok dekat fraksi X. Okay, ambil sebutan greater than zero. Okay, so dia adalah? Yang ni lah, vertical asymptotes. Okay, you kira-kira you dapat. So, graf kita berhenti dekat mana? Kosong. So kosong kita duduk paling kanan. Okay, yang ni pun you kena betul-betul jelas. Domain adalah X paling kiri kepada paling kanan. You punya range adalah Y. Y paling mana? Paling bawah. Bawah kepada Y paling atas. Kadang-kadang benda basic macam ni yang buatkan you masalah. You tak dapat yang ni, buatkan you tak dapat benda lain. Faham kelas? Faham. Okay, good. Next. Okay. Okay, ha. So sekarang ni soalan lebih realistik, okay? Soalan lebih complicated sikit. Y sama dengan ln 2x tambah 1. Okay, terus. Tahu manakah kita punya sebutan. So ini adalah number log. Right, number log. Number log kita akan guna dekat sini. Okay. 2x tambah 1 lebih besar pada kosong. Betul tak? Betul. Okay, so kita kira. Simplify. Dapat apa? Negatif 1 per 2. Madam bukan nak lebih besar. Madam nak persamaan. Automatik tukar dia menjadi persamaan. Okay. Automatik dia adalah kita punya vertical asymptotes. So you dapat step yang pertama. Ini step yang pertama awak. Kalau ada lukis graf dekat sebelah, terus labelkan. Boleh tak? Itu yang pertama. Semua dapat kelas. Ada yang tak dapat, tolong stop saya terus. Dapat. Yang lain? Dapat. Madam. Alright, good. Next, we go to step number two. Step number two. Okay, ln. Graf ln awak kena ingat. Eh, saya sebut dah 2-3 kali dah. Dia mesti cari x, x. So dia adalah, kalau tadi vertical asymptote adalah x, so dia adalah x intercept. Ganti y dengan kosong. Okay, yang ni kena kira. Dia bukan terus teka eh. Ganti y dengan kosong. Dia adalah ln 2x tambah 1. So macam mana nak kira ni kelas? Ln. Buat bentuk kacang. So dia adalah? 2x kuasa kosong. Sama dengan 2x tambah 1. So e kuasa kosong adalah 1. 2x tambah 1. X sama dengan? Kosong. Kosong per 2 adalah kosong. Kira. Kira. Dia tak, dia tak boleh terus dapat benda tu. You kena kira. So you dapat kosong. So bermakna kita ada apa? Negatif 1 per 2 from kepada kosong. Okay, daripada sini negatif 1 per 2 kepada kosong. Right to left or left to right? Left to right. Left to right. Okay, dari kiri ke kanan. Next one. Adalah kita punya peak point. Peak point ni kalau you dapat memang dah senang. Tak payah fikir lah. Tengok pada you punya depan. Depan you punya sebutan log. Ada apa-apa tak? Tak ada. Tak so ada. Dia adalah positif. Next. Tengok. Okay, madam dah tolong warna lain-lain ni nak bagi you nampak. Next adalah di depan log. Ada apa-apa tak? Tak ada. Dia adalah positif. So ialah kuadran mana? Kuadran satu. Lengkap tiga maklumat dalam kotak hitam ni
automatic you boleh terus lukis you punya graf. So kita tengok daripada negatif 1 per 2. Okay. Pergi kepada kosong. Pergi kepada kuadran 1. And then you get your graph. This is your graph. Madam, madam. Yes. Yang macam yang apa ni, yang formula yang dekat kotak hitam tu kan, yang kiri tu kan? Ya. Yeah. Dia kena ada tak dalam jawapan kita? Kalau awak tak ada, macam mana awak nak lukis dengan mudah? Oh, dia Syafiq untuk, kan? Kita dia akan ada pemarkahan untuk jalan kira lah. Maksudnya kita akan ada markah K1, menjurus kepada jawapan akhir yang betul. Okay. Kalau you tak ada yang kotak hitam ni, macam mana you nak lukis dengan betul? Tu maksud madam. Okay. Maksudnya Syafiq nak buat 1, 2, 3 sahaja macam tu. Betul. Boleh, tak ada masalah. Yang ni ulang untuk saya nak bagi awak faham. Okay. Macam jukan. Apa dia? Macam jukan untuk lukis lah kan madam ni. Ya, betul. Sebenarnya benda ni you boleh buat kat sini je. You nampak kan? Betul tak? Kalau you dah memang ikut urutan yang memang saya ajar, you dah nampak dah. Oh, okay. Dia adalah, kita tengok dia adalah daripada negatif 1 per 2 kepada kosong kepada kuadran 1. Itu dah cukup dah. Okay, tapi yang ni saya tulukis untuk bagi awak faham. Maksudnya benda ni kena ada dalam you punya tutor, you punya mind map dan sebagainya. Okay? Alright. So sekarang ni, saya nak tanya domain. Okay. Domain dia berapa? Paling kiri negatif 1 per 2 1 pi infinity. Kepada infinity. Betul. Next kita punya range. Alah, atas bawah negatif infinity kepada infinity. Okay. Yes, range tak ada masalah sebab ia memang fit sama. Domain ni kena ingat. Domain ni kita boleh cari daripada kita ambil vertical asymptotes. Vertical asymptotes dia mesti guna round bracket sebab dia adalah dinding. You tak boleh langgar dia. You boleh menghampiri tapi tak boleh langgar dia. Okay. Okay, sikit lagi. Banyak saya bagi contoh kat awak ni yang bagi awak faham. Madam. Yes. Nak tanya. Yeah. Yang peak point tu kena, memang kena tanda ke dalam graf? You tanda kecil je sebab dia, benda ni adalah satu, macam mana kata Bila you letak, you tahu you nak lukis kat mana. Kalau you pun tak sendiri, you peak point pun awak macam tandalah kalau boleh tanda. Sebab dia akan jadi you punya rujukan, awak tahu, okey graf kena sentuh kat sini. Kalau you tak tanda, awak boleh lukis macam ni tau. Awak akan lukis macam mana kelas? Kalau awak tak tanda peak point, awak boleh lukis dia ke sini. So you ingat ini jawapan awak. Y sama dengan ln 2x tambah 1. This is salah. Strong. Boleh tak? Boleh, boleh madam. Okay, kadang-kadang dalam matematik ni, you kena ada step-step yang step-step yang bawa awak kepada jawapan. Okay? Ya, kelas. Boleh, madam. Thank you, madam. Okay. Suara siapa tu? Aida. Aida Ismilan. Okay, Aida. Alright, first step kita tengok soalan ni. Negatif 3 ln 4x tambah 1. So, first step adalah ambil vertical asymptotes. Keluarkan dia. Buat apa? Lebih besar pada kosong. So kira dapat apa? Negatif 1 per 4. Dah selesai dah. Dah simple dah you punya inequalities. Terus tukar dia menjadi x sama dengan negatif 1 per 4. Okay. 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 Negatif 1 per 4. Bermakna you punya vertical asymptote. So ni adalah step 1. Okay. Step yang kedua. Pintasan x. Ganti Y dengan kosong. Madam, saya tak boleh lagi lah step ni kira. Okay, belajar kira sendiri. You buat semua saya dah ajar lah. Bawa negatif 3 dulu. Lepas tu you dapatkan X. So at the end you dapat X sama dengan kosong. Okay, daripada sini. Tadi Syafiq kata, kalau tak tulis tak apa ke? Tak apa. Kalau you faham tak apa. Kalau you masih tak faham, you masih blur, you kena tulis. Okay, dia. Okay, from negatif 1 per 4 kepada kosong.
Okay, sebenarnya kelas bila saya dapat yang ni automatic, saya tahu dia punya domain. Negative 1.40 to the right or to the left kelas? To the right. Dia adalah to the right. So to the right. Mana negative 1.4 ni, nilai dia kalau ke kanan dia duduk paling kiri. Automatic saya dapat saya punya domain. Yang satu lagi tu mesti infinity. Okey, sekarang ni apa yang saya conteng, warna merah ni adalah nak cakapnya kalau soalan tak suruh lukis log, dia boleh minta awak cari domain terus. Faham tak maksud madam? Faham. Ha, kalau macam step nombor satu saja, dia mungkin tak strong lagi you punya domain. Kita tak tahu dia duduk paling kiri ke paling kanan kan? Betul tak? Kita tak tahu lagi. So bila kita ada direction ni, baru kita tahu dia adalah to the right. So nilai dia adalah negatif 1/4 adalah X paling kiri. Okey, siapa tak faham? Siapa tak faham? Madam. Ya. Yeah. Kalau macam dia to the left pula kan, domain dia jadi macam mana? Okey, kalau tiba-tiba dia adalah to the left. Alright, ini contoh example. To the left daripada X sama dengan negative 1/4. 2x = 0. Kalau dia left, you kena ambil F negatif 5. Dia kena nilai yang logik lah, betul tak? Dia tak boleh kosong lah. Kalau kosong, dia memang ke kanan. Number line eh, number line. So kalau nak left, dia adalah nilai yang lebih kecil. Okay, dia to the left. So bila to the left, bermakna graf awak, domain dia adalah, kalau dia to the left, negatif 1/4 adalah nilai paling kanan. So inilah you punya domain. Partner dia satu lagi mesti infinity. Right? Sebab graf kita tak ada syarat. Okay. So you are okay. Good Azman sebab bertanya. Alright. To the right bermakna nilai dia adalah paling kiri. Sekarang ni media bukan nak suruh awak hafal. Tidak, saya nak you faham. Kalau dia adalah to the left, maknanya graf awak ke kiri. Graf awak ke kiri, maknanya nilai dia adalah X paling apa ke kelas? X paling kanan. Kan? Kalau X paling kanan, dia adalah nilai domain di sebelah kanan. So partner dia satu lagi mestilah negatif infinity. Boleh? Kiranya partner dia memang akan infinity lah untuk yes, domain. Yes. Graf untuk exponent, untuk log memang partner dia adalah infinity. Sebab apa infinity Azman? Contoh soalan ni. You kata you punya domain adalah daripada negatif 1/4 sampai infinity. Sebab graf awak? Boleh lagi. Okay, dia punya domain masih boleh infinity lagi. Dia berhenti dekat negatif 1/4. Boleh pergi jauh lagi. Faham tak? Faham. Okay, good. Next one adalah peak point. Okay, 1, 2 madam nak you dapat. Peak point ni kalau tak dapat lagi tolong tengok balik. Alright. Peak point yang pertama adalah kita tengok di depan. Dia tak ada apa-apa. Kebutan. Tak ada apa-apa. So dah lah positif. Next one kita tengok di depan lon. Di depan lon kita ada negatif 3. Negatif tu bermakna kita nak negatif sahaja. So dia adalah kuadran 4. Okay. So Aida just letak je satu pangkah kat sini. Bila you letak, you tak akan lukis graf terbalik satu lagi. You akan terus boleh lukis you punya graf daripada negatif 1/4 kepada kosong. Kan tadi kita kata to the right kan? Daripada dia lebih ke kanan, dia pergi kepada kuadran 4. And then you dapatlah you punya graf. Labelkan nama kita y = -3 ln 4x + 1. Siap you punya graf ln. Okay? Faham. Okay, good. Okay. Alright. So kita tengok kat sini you punya vertical asymptotes. Right?
ni adalah you punya X intercept. Jadi nak pergi terus kepada you punya peak point. Okay. Ha, kalau rasa nak cuba nanti boleh cuba buat satu persatu. So peak point kita adalah positif, negatif. Dapat tak? Dapat. Kuadran mana? Kuadran? Dua. Okay. Kejap. Salah ni. Salah lukis ni. Dia kuadran T. Kuadran empat. Kuadran empat. Salah graf ni. Tak payahlah tengok contoh ni. Balik. Okey, ha, dia terbalik tu. Nanti you buatlah. You buatlah soalan ni lah. Okey, next. Mereka nak terus masuk kepada inverse. Ini adalah apa yang kita belajar dua perkara besar tadi kita akan guna dalam inverse function. Okey. Inverse function tadi madam dah sebut. Okey. Graf exponential dengan graf ln adalah reverse process. Okey, saling berhubung. So kalau ini adalah fx, ini adalah f inverse. Kalau ini adalah gx, ini adalah g. Bagi faham hubungannya dulu. Okey. Dia adalah dua hubungan yang you tak boleh pisahkan dia. Alright. Langkah pertama, kalau untuk kita sketch inverse function, mula-mula you kena lukis graf asal. Lepas tu you akan draw y equal to x. Okay. Yang ni kita dah tengok minggu lepas. Dan yang ketiga, you akan reflect asymptotes, intercept and peak point. So ini adalah step 1, step 2, step 3 yang kita cari untuk lukis fx. Alright, kita reflect sahaja and then kita akan lukis graf F inverse. So kita tengok contoh kat sini. Okay, maksudnya soalan ni dia bagi graf exponential. Dia suruh lukis graf log. Okay, so kalau kita nak lukis graf inverse, kita hanya perlu cari untuk exponential sahaja. Okay, ingat balik exponential. Madam kata apa? Kalau exponential dia adalah Y, Y. Okay, dia mesti Y. Okay, step yang pertama adalah horizontal asymptotes adalah y sama dengan 3. Boleh? Boleh. Okay, so ini adalah you punya horizontal asymptotes. Okay. Next one adalah y intercept. Sebab dia adalah exponential. Yang ni you kena bezakan Dia mesti y, y. So y dia adalah 4. So kita dapat 4 kat sini. Alright. Y sama dengan 4. Next one adalah kita punya peak point. Peak point kita adalah positif, positif. So dia adalah kuadran? Satu. Satu. So you dapat draw you punya graf kat sini. Okay. Nampak tak graf warna merah tu? Nampak. Okay, sekarang ni. Alright. Sekarang ni macam mana you nak lukis you punya F inverse. Okay, firstly, macam madam ajar awak, you mesti buat satu line 45 degree. Mesti 45 degree Mesti 45 degree dekat you punya graf. Okay. Sekejap So, next one, lepas dia you buat you akan nak, bila kita nak lukis kita punya graf inverse. Okay. Dia akan dia pakai nilai yang sama tapi dia terbalik di depan. Boleh tak? Contoh, tadi y sama dengan 3. So ini kalau graf inverse dia akan jadi apa? X sama dengan 3. Maksudnya dia punya apa? Kalau tadi horizontal asymptote, sini adalah vertical asymptote. Okay. Next, y sama dengan 4 adalah y intercept. So, dia pun akan guna nilai 4. Tapi dia tak akan ambil y intercept. Dia akan jadi apa? X intercept. Okay. So, peak point dia. Okay, peak point dah tak perlu dah sebenarnya. Sebab you boleh tengok daripada you punya graf. Okay, daripada you punya graf. Okay. Mana dia nak ke warna? Dia warna-warna biru So, dia adalah vertical asymptote saya adalah 3. Nampak? X sama dengan 3. Nampak tak? 3 kepada 4. So 3 kepada 4. And then you just draw satu graf yang reflect dengan graf asal. And then you akan dapat you punya graf X point, sorry, graf
line. So this is graph line lah. Dia akan pakai nilai yang sama. Dia akan pakai 3 juga tetapi kepala dia dah berubah. Dia pakai 4 tapi kepala dia dah jadi x-intercept. Boleh tak kelas? Boleh. Ah, so itu adalah hubungan antara exponential dengan log. Okay, so kita punya domain untuk function asal adalah negative infinity kepada infinity. Okay, untuk domain ni you just ambil salah satu yang you confirm. Biasanya kita akan ambil yang kita kira lah. Jarang kita tak akan ambil F inverse. Okay. Walaupun soalan suruh you cari range untuk F inverse, you just follow DF. Faham tak maksud madam? Maksudnya kita ambil daripada soalan asal. Kita jangan terus nak kira yang ni. You jangan kira yang ni. Sebab kalau graf awak salah, habis salah. So kita akan guna domain function asal. So domain function asal adalah, tengok graf warna merah. Apa dia domain dia? Negative infinity kepada infinity. Ataupun kalau you faham range untuk ln, ln graph adalah apa kelas? Negative infinity kepada infinity. Ha, ini kalau kita faham. Okay, kalau kita ingat. Kalau tak ingat, kira. Kira dekat domain. Okay. Next one adalah kita punya domain F inverse. So dia adalah cari dekat range. Range dia. Tengok graf. Graf awak yang ni. Tengok graf yang merah. So graf dia adalah daripada T. Berapa? 3 kan? 3 kepada infinity. Kalau macam range domain untuk ln, awak tak boleh kira. Sebab apa? Sebab you tak ada function. Betul tak? You cannot calculate for this one. Because no function. Kita hanya draw sahaja. So kita akan pakai range function asal. So you kena faham dari segi trick untuk function fx dengan function inverse. Boleh kelas? Boleh. Boleh meja. Okay. Boleh. Alright, thank you. So next adalah domain. Sekarang ni graf bagi soalan ln. Mesti benda pertama you kena tahu dulu. Okay, sekarang ni soalan ln. So bila soalan ln, you punya mind apa dia? Terus x. Tadi graf soalan exponential, you punya mind apa dia? Why. Okay. Itu benda yang you kena settle dulu. You tak boleh terus nak pandai lukis graf kalau benda ni pun you tak settle. Okay. Next one. First, domain. Domain keluarkan kita punya sebutan number log lebih besar pada kosong. So kita dapat x lebih besar pada negatif 1/3. So kita dapat x sama dengan negatif 1/3. Okay, graph ln adalah vertical asymptote. So negatif 1/3 kita di sini. Boleh? Boleh. Tulis nama dia. Jangan lupa yang ni. Okay, next one. Number two. Pintasan x. Pintasan x adalah bila you ganti x dengan kosong. So you dapat x sama dengan kosong. So dia adalah from negatif 1/3 kepada kosong. So apa conclusion awak kat sini? To the left or to the right? The right. Right. To the right. Okay. Ini adalah untuk ln. Kalau untuk exponential, okay, bedakan terus ni Y3 dengan Y4. From Y3 to Y4. Apa conclusion dia kelas? To atas. Okay. To above. Nah, ikutlah awak nak pakai apa pun, dia adalah ke atas. Okay. Ke atas ataupun ke bawah. Kalau ln, dia adalah kiri dan kanan. Yang tu pun penting. Mungkin yang boleh tolong awak. Next one adalah kita tengok kita punya pitch point. Pitch point adalah kita tengok di depan. Di depan sebutan adalah positif. Dan di depan ln adalah negatif. So dia adalah kuadran 4. Okay, sekarang ni awak dah boleh lukis graf ln dengan mudah. Yang berwarna merah tu. Betul tak? Okay, next. Langkah kedua, you lukis dulu you punya y sama dengan x. Lukis dulu you punya symmetrical line di tengah-tengah. Okay, sebelum you nak lukis
graph log. Okay. Apa yang kita akan buat adalah, okay, so kalau ini adalah you punya fx adalah ln. Okay. So maksudnya you punya f inverse adalah exponential. Apa nilai kita ada? Vertical asymptote. X sama dengan negatif 1 per 3. Bermakna graph inverse pun ambil negatif 1 per 3. Dia jadi apa? Y. Y. Horizontal asymptote. Penting untuk you tahu mana satu asymptote. Sebab apa? Sebab dia jadi you punya dinding. Okay. So ini adalah you punya horizontal asymptote. Y sama dengan negatif 3. So you tahu graf awak. Graf awak menghampiri line putus-putus tersebut. Okay. Next yang kedua. X intercept sama dengan kosong. So ini pun kosong juga. Tapi dia adalah Y intercept. Yang ni yang saya nak you dapat. Benda ni penting. Okay. Alright. Next, kuadran. Okay, kuadran. Kita tengok. Sorry. Kuadran dia adalah kuadran koordinat. Kuadran 4, positif negatif. Okay, you punya X, you punya Y. Right. Sekarang ni positif ni akan jadi you punya apa? Y. Negatif akan jadi you punya X koordinat. So dia just tukar kedudukan. So kalau negatif positif dekat mana kuadran dia kelas? Kuadran 2. 2. Yang ni benda baru untuk awak eh. Maksudnya kalau inverse, kalau X koordinat itu adalah positif, maksudnya peak point pun you boleh guna untuk inverse. Okay. Positif untuk function fx, dia akan jadi positif pada Y value. Okay. Positif dia akan tukarlah. X menjadi Y. X menjadi Y. Okay. Boleh tak? So dia ada Y tu, kita boleh teka. Boleh tak kelas? Boleh. Bermakna graf yang warna hijau tu dia pada kuadran 2. Kuadran 2 kat mana? Dekat sini. So bila you dah ada maklumat, walaupun kita lukis graf reflect tau, kadang-kadang kita tak dapat idea pun macam mana kita nak lukis graf reflect. So you just ambil negatif 1 per 3 kepada kosong, pergi kepada kuadran 2. And then you boleh lukis dengan tepat. Boleh tak? Okay, saya rasa untuk domain dengan ni tu saya tak explain lah. Dan yang ni you boleh buka dekat you punya nanti boleh buka kat mind map kuliah. Okay, baru saya nak masuk tutor. Soalan ke atas semua dah settle lah. Dah kelas? Dah. Okay. Soalan nombor 2, should be no problem right? Composite tak ada masalah nak? Kelas? Tak, ini tak ada. Sekarang ni tutor 6. So kalau tak ada, Medan nak cepat. Yang ni pun saya rasa tak ada masalah. Sebab yang ni saya ada banyak ajar dah minggu lepas kan? Okay. Right? Madam, tutor 6 yang nombor 3 tu saya buat tapi saya tak dapat jawapan macam belakang. Yang ni nombor 3 ni? Tiga mana? A ke B? Dua-dua. Yang lain macam mana kawan-kawan? Sama. Tak dapat. Tak dapat? Saya dapat A je. Dapat A je? Ada salah ke? Ya. Okay, so kita tengok soalan nombor 3. A. Okay, kita ada F G X sama dengan 4. So gantikan masuk function G X di dalam dan terus gantikan dekat sini G X tadi dekat X yang warna kuning yang saya highlight tu. Okay, sekejap ada besarkan.
So dia akan jadi 3 tambah E to the power of negative 3 ln 3x tambah 5 sama dengan 4. So dia adalah E negative 3 ln 3x tambah 5 sama dengan 1. Lepas tu kalau negative 3 tu bawa pergi belakang. Bawa pergi belakang yang mana? Jadi kuasa. Oh, yang kuasa tu jadi kuasa dekat dekat 3. Ha, boleh? Sebab apa boleh? Sebab kita ada E bertemu ln. Okey, kalau E bertemu ln di tengah-tengah ni, kita jadikan dia sebagai bentuk kuasa. E ln 3x tambah 5 kuasa negatif 3 sama dengan 1. E bertemu ln jadi apa kelas? E bertemu kuasa ln jadi apa? Hilang. Satu. Satu. Yang ni power jadi nombor besar. Ya. Okay, jadi 3x tambah 5 kuasa negatif 3 sama dengan 1. Lepas tu kita boleh buat 1 per 3x tambah 5 kuasa 3. Okay. 3x tambah 5 kuasa 3 sama dengan 1. So you bawa je naik atas. Betul tak? Medium. Betul ke salah? Kalau dari step yang medium tulis warna biru tu kan, bawah tu kita tambah lon untuk dua-dua side. Boleh tak? Buat kacang boleh ke? Oh, dia macam tak perlu you buat kacang ataupun you tambah. Sebab apa? Sebab you kena tengok kat sini. You ada E dan you ada lon. Kita dah ada properties yang lagi kuat dekat sini. Nak buat boleh kalau bawa kepada jawapan yang sama. Bukankah hari tu Meda kata ada satu pembetulan kan? Kalau mana lah pembetulan? Ketutup 4 eh. Yang tu mungkin yang lama. Yang lama lah? Ke chapter 5? Bukan? Ketutup 4. Oh, tutup 4. Okay, tutup 4. So tak ada kaitan lah yang ni. Alright, so kita sambung. Kuasa tapi, 3. Untuk chapter 5 ada satu soalan tu yang KIV sebab tak dapat. Last week ah? Last week kalau tak silap. Okay. Ada satu soalan tu. Alright. So kita fokus yang ni dulu. Bawa kuasa 3 pergi opposite jadi punca kuasa 3. So you ada 3x tambah 5. Okay, punca kuasa. Betul tak mana kira ni? Sekejap kan? Sekejap eh. Kuasa negatif 3, negatif 3. 1 per. Betul? Dapat 1. Kan? Ya. So X sama dengan? Negatif 4 per 3. 3. Okay. Tadi kawan awak kata kalau dekat sini dia nak tukar, sorry, dia nak tambah lon kiri kanan. Mana? Setiap mana? Sini ya? Lon dekat sini. Ha, dekat sini. Okay. Katakan. Ni atau eh. So dia jadi 3. Sorry. Eh, medium yang bawah tu. Yang ni? Aha, itu. Okay, kita tengok. Kalau nak tambah lon kiri kanan, boleh. Dia akan jadi negatif 3 lon 3x tambah 5 sama dengan lon 1. Lon 1 sama dengan 0. So yang ni dapat apa? Lon bertemu E? Pun sama. E bertemu lon ataupun lon bertemu E pun sama. Yang tinggal adalah negatif 3 ln 3x tambah 5 jadi nombor asal. Faham tak? Okay, ini adalah properties daripada chapter 1 yang you belajar. Okay. So, step dia kat sini adalah ln 3x tambah 5 sama dengan 0.
Sebab kosong bahagi negatif 3 dah hilang dah. So yang ni kita akan buat simbol kacang. Jika X tambah 5, so X dapat jawapan yang sama. Okay, so dekat situ saya dah bagi option dekat awak. Boleh kelas? Okay, next one. FG inverse B sama dengan 4. Okay, so FG inverse B sama dengan 4. G inverse kita ada? Tak ada. Tak ada. Okay, Syed. Bagi sama. Apa yang bagi sama? Apa yang soalan A tu kan FG X sama dengan 4, tu bawah tu dia sama. Kalau compare dua-dua tak boleh lah. Okey. Kita nak kena cari yang G, G X sama dengan X. Yang property yang milion mana. Okey, berapa jawapan belakang? Jawapan dan 5, 1.6094. 1.6094, nilai B. Ha. Okey, sana B inverse. Okey, bermakna kat sini awak kena cari G inverse dulu. Betul tak kelas? Betul. Betul. So, you tak ada G inverse dan dia tak ada cakap pun maklumat yang G inverse sama dengan apa-apa, FX ke GX. Dia tak ada bagi tahu. Dia tak kata pun G inverse adalah you punya FX. Dia tak kata pun. Betul tak? Okay, so apa yang kita kena buat dulu? You kena cari G inverse dulu. Maksudnya you kena cari G inverse dulu. G inverse X ke G inverse B ke ikut suka awak. Okay, so sekarang ni untuk kita cari G inverse X, kita pakai property siapa? G, G inverse equal to X. G, G inverse X equal to X. Right. So, kita akan masukkan dalam kita punya ln. Kita masukkan dekat X. Okay. So, dia adalah ln 3 G inverse X tambah 5. Okay, you guys kena pandai kat sini ya. Kalau tak dapat tolong, dia tak ada benda lain. Mesti buat latihan. Latihan ekstra. Okay, so kita ada sampai situ. Of course, kita akan tukar dia menjadi E. Okay. So, G inverse X adalah E kuasa X tolak 5 per 3. So, G inverse B adalah E power of B minus 5 over 3. Dan bila kita ada G inverse tu, kita boleh masukkan dekat kita punya F G inverse B sama dengan 4. So, G inverse adalah E power of B minus 5 over 4 equal to 4 over 3. Boleh kelas? Betul tak? Siapa yang dah buat? Betul tak apa step madam? Betul. Okay. Alright. So sekarang masukkan dekat function F. Function F adalah 3 tambah. 3 tambah E. Apa? Negative 3. Baru masukkan X. Okay, X kat sini adalah function. Inilah. 3. Equal to 4. So E power of, okay, potong, negatif jangan lupa, masih ada negatif. EB minus 5, melainkan awak dah expand dia. Right, 3 boleh bawa pergi opposite. Jadi berapa? Jadi 1. Kan? Okay, so sekarang ni nak mudah, terus tambah ln kiri dan kanan. So automatic, yang ni hilang, tinggal kuasa bawa turun pergi bawah sama dengan 1. So dia adalah E power of V sama dengan
Negatif satu. Sekejap eh. Medium kalau buat kata kacang tu boleh tak medium? Macam yang kat E tu macam tak payah tambah long-long. Kalau buat kacang dia jadi apa? E kuasa satu eh? Haa dia jadi. Atau dia akan jadi? E kuasa satu sama dengan negatif EB minus 5. Betul? Kalau you buat kacang. Eh mana boleh. Dia akan jadi long lah. Long satu lah kan? Haa long satu. Sampai tu dapat kosong. Long satu sama dengan negatif EB minus 5. Am I right? Haa betul-betul. Okay. Negatif EB plus 5. Okay sekejap eh. So you dapat negatif 5 sama dengan negatif EB. Ataupun EB sama dengan 5. Nak dapat E, nak dapat B. B duduk kat kuasa E. Tambah ln juga. Okay. So dapat apa? B sama dengan ln 5. Cuba tekan kalkulator dapat apa ln 5? 2.604. Dapat 1.6094. 6094. Okay. Alright. Jawapan akhir tadi berapa? 1.6094. Jawapan akhir? 6.09. Berapa? 1.6094. Oh jawapan buku? Ah itu jawapan dia punya skema tu lah jawapan dia. Okey ha. Banyak. Ah ada banyak pilihan. Okey. Oh. Dia sebenarnya jawapan kalau melibatkan perpuluhan you boleh jawab up to 4 up to 4 decimal places ataupun kadang-kadang kita nak 3 significant figures. Benda ni, okay madam, significant figures tu apa? Decimal places tu apa? Google eh. Alright. So next, saya nak tengok step ni. Tadi tak selesai lagi ni. Tambah 5 sama dengan 1 betul tak? Okay macam lain je nilai dia. Patutnya sama dengan kosong madam. Haa kosong lah kat sini. Kan? So you dapatlah nilai yang sama lah. You akan bawa kepada jawapan yang sama. Okay. Kenapa tak dapat jawapan? Masalah kat mana sebenarnya? Masalah nak cari G inverse? Itu masalah calculation. Calculation. Okay. So tengok dekat mana masalah awak. Dan matematik ni kalau you nak betul-betul nak grab, you cuba jawab balik. Adakah you mampu? Kali kedua you mampu tak dapat jawapan yang sama? Kalau mampu maksudnya you faham. Kalau you masih krik-krik, tak ada. Okay. Maksudnya you tak faham lagi. Tak cukup lagi. Okay Nat, saya nak tengok soalan nombor 4. Perlu tak? Medium. Ya. Yeah. Saya nak tanya untuk soalan 2A tu. 2A? Sebab saya takut salah pula jalan kira dia. Dapat jawapan tapi takut salah jalan kira. Tak ada, awak ganti je. Safia? Ya. Safia just ganti dekat sini. Lepas tu tengok sampai dapat jawapan tu betul lah tu. Okay? Boleh. Make sure you pakai konsep yang betul. Kalau rasa risau, cuba check dengan kawan. You guys boleh check satu sama lain. Okay? Okay, madam. Okay, madam. Okay Nat, soalan nombor 4 perlu tak? Ni more kepada calculation. Okay? Tak. Okay. Sekarang ni lukis. Sekarang ni saya nak kita nak apply apa yang you dah belajar. Okay, siapa nak cuba? Media hanya nak tulis je. Awak bagi tahu saya. Siapa nak cuba? Saya, Zarif. Okay Zarif. Okay Zarif. Ini adalah graf eksponensial. Apa step yang pertama? Step pertama kita kena horizontal SM. Asymptote. Asymptote macam itu. Horizontal asymptote adalah Y. Ada Y. Exponential dia adalah Y. Okay. So Y ambil kat mana? 5 selain 5. Daripada. 5 terus. Senang. Selain daripada exponential term. So maksudnya you kena tahu exponential term tu berapa. Exponential term tu apa. Okay next. Kita cari intersam Y. Y intercept apabila X sama dengan kosong. Dapat apa? Dapat kosong.
6. Okay, Y bermana F kosong. E kosong, jangan lupa. Bukan terus jadi kosong, jadi 6. So Y sama dengan 6. So apa conclusion kita daripada sini? From Y 5 to Y equal to 6. Okay, yang lain tu boleh terus conteng dekat buku, kertas masing-masing. You ada kertas, you buat atas kertas. So boleh take note. Duduk saja tak salin. Nah, tak jadi apa-apa eh. Okay, next step yang ketiga. Apa dia kelas? Apa Zarif? Pick point. Okay, Zarif, sebutkan pick point dengan cepat. Pick point. Mengelapar pula. Okay. Pick point dia. Tengok kat mana dulu? Tengok X dulu. Kuasa dulu. Kuasa dulu. Haa, dia jadi? 2. Positif. Jadi Medan tak nak nilai. Medan nak positif negatif je. Positif. Next. Y pun positif. Y koordinat? Depan. Depan positif. Okay. So sekarang. Kuadran pertama. Yes. Kejap. Dia pun nak F inverse. Okay. Sekejap lagi kita cari. Kita cuba lukis. Okay. Alright. So you ada X, you ada Y. Sorry, bukan Y eh, FX. Bila function mesti FX. Okay, so dia adalah from Y to 5 to Y to 6. Bermakna dari ke atas, betul tak? Ya. Y5, okay, anggap Y5 saya kat sini. So dia adalah Y5. 6 kat sini. Lepas tu satu lagi, kuadran mana? Pada mana kelas? Satu duduk mana? Dekat sini. So automatic you punya graph adalah? Nampak? Kalau rasa ni tak betul, padam balik. You bagi kena dia. Okay? So this is you punya graph. This is you punya Fx sama dengan E kuasa 2x tambah 5. Okay? Okay, sekarang ni semua dapat tak? Sekarang ni sekarang ni saya tak nak awak hafal, tapi saya nak you hafal step 1 2 3. And then you boleh lukis dengan cepat. Dah pandai dah. Boleh tak kelas? Boleh. Okay. Next adalah kita ambil 45. Okay. Madam, semua graf bagi dia kena 45 darjah tu ke, madam? Betul, sebab dia adalah graf mirror. Bila mirror dia betul-betul kena 45 degree. Maksudnya nanti dekat pembaris awak pun sebenarnya awak boleh agak ni, nampak tak? Dia boleh, walaupun dia tak dekat pembaris pun awak make sure dia betul-betul bucu tu mesti. Faham tak? Faham. Mari medik cakap. Dia ada tak macam Y sama dengan negatif X? Tak ada. You memang pakai mirroring pada Y sama dengan X sahaja. Okay, tapi graf saya ni tak betul ni sebab saya sentuh. Sepatutnya dia naik atas lagi. Betul tak? Graf saya sepatutnya ni dan naik atas lagi. Okay. Alright. Kalau graf awak nampak tak betul, just asalkan kuadran sahaja. So you boleh adjust. Okay. Boleh kelas? Sebab graf kita ke atas. Macam tadi tiba-tiba dia sentuh saya punya Y sama X. Tak boleh lah. Dia tak boleh sentuh kat situ. Untuk graf exponential. Sebab dia ke atas. Boleh kelas? Boleh. Okay. Sekarang ni saya akan buat table. Okay. Saya akan buat table. Itu Y5, Y6 dengan positif-positif. So bermakna kalau saya nak lukis F inverse, dia adalah 5, 6 juga. X5, X6. Yang ni pun tak ada berubah sebab simbol dia sama. Boleh tak? Boleh, boleh. Okay, good. So bermakna you akan mula dengan X5. Okay, sebagai you punya vertical asymptotes. Asymptote
maksudnya nilai dia sama. Ha, cuma dia ubah X ke Y. Okey. Ya, mana hijau eh? Okey, so dia adalah X sama dengan 5. Pergi. Okey, sorry. Pergi kepada X sama dengan 6. X sama dengan 6 kat belah kanan. Okey, dan kuadran? Kuadran 1. Okey, yang penting adalah sebenarnya bila you nak lukis, you akan nampak pattern kat sini. Dua ni. Nampak tak pattern dia menghampiri kan? Nampak tak? Sama juga dengan graf log. 5 dengan 6. Maksudnya nilai dia graf tu menghampiri. So 5 pergi kepada 6, pergi kepada kuadran 1. Nah, ini pun kuadran 1. So you dapat ini adalah graf F inverse. Okay, untuk graf macam ni, awak boleh labelkan sebagai FX dengan F inverse. Tak payah nama pun tak apa. Okay? Sebab you ada dua graf. Tapi kalau you ada satu graf saja, you ada dua graf yang inverse each other. So you boleh buat macam tu. F inverse dia suruh sketch sahaja. Dia tak kata find F inverse. Okay, dia suruh find eh? Dia suruh. Sebabnya dekat yang dekat graf kena tulis ke? Okay, kalau dia suruh find, bermakna you kena bagi tahulah nama dia. Okay, nak find F inverse macam mana? Guna properties je kan? Betul. So guna properties, you kena cari benda ni dululah. Sepatutnya cari benda ni dulu tadi. Sebab this is first instruction. Second instruction lukis. Third instruction domain dengan range. Okay. So you dapat F inverse sama dengan berapa? Apa dia F inverse dia? 1 per 2 ln X negatif 5. X tolak 5. Kan? Yeah. Okay. Ha. So you nama, letak nama sebab you ada nama kat situ. Okay. Yes. Boleh faham tak? So this is how you draw you punya F dengan F inverse. Okay. Next one. B. Ini adalah graf apa? Graf log. Okay. Di mana? Sebutan awak adalah 5 tolak X. Okay. Graf log. So apa step pertama? X. Betul. X apa? X sama dengan 5. X vertikal. Asimptot. So yang ni yang saya nak dengar dulu ni. Horizontal asimptot ke vertikal asimptot? Sebab dia membezakan graf awak. Okay, membezakan graf kita. Okay, kejap eh. Yang ni yang saya nak highlight tadi tu. 6 dengan 5. 5 dengan 6 ni. You nampak dia menghampiri kat sini. So satu lagi you tarik saja kepada peak point. Okay. Sorry, patah balik kepada soalan graf B. Okay. Soalan graf log. Dia adalah vertical asymptotes. Ambil dekat mana? Ambil dekat you punya sebutan log. Greater than 0. Betul? Betul. So automatic vertical asymptote adalah X sama dengan? 5. Sebab saya nak persamaan je. Okay, next. Apa dia kelas? X intercept. Okay, sekarang ni kita nak apply. Okay, kita nak apply apa yang you dah belajar tadi. Saya dah ajar. Hampir 2 jam tadi saya ajar benda tu saja. Okay. So you tengok, you dapat ke tidak benda ni? Ganti Y dengan kosong. Yes? Bukankah kalau dia negatif, dia tukar position? Kalau dia negatif, tukar position? Tak. Oh, yang ni tak boleh. Dia tak ubah. Dia tak ada apa ni pun. You tukar ni, dia tak ubah simbol pun. Tak ada masalah pun. Oh. Dia kalau ubah, kalau you bahagi dengan negatif. Bahagi ataupun darab. Mereka tak contoh kat sini lah. Nah, kalau you tukar kedudukan. Ya, kalau you tukar kedudukan, apa yang penting yang saya ajar dulu, you kena tengok. Ini menghadap siapa? Menghadap 5. So, dia tetap menghadap 5. Faham tak? Dia tetap lebih besar pada siapa? 5. Lebih besar pada 5 kan? 5 nak ubah kedudukan, dia tetap lebih besar pada 5. Dia ubah kedudukan kalau macam ni. Siapa tanya? Safia? Ya, saya. Safia. Okay, Safia. Kalau dia... Okay. 5 tolak X lebih besar pada 0. Okay, you tak nak usik X, you bawa 5. Betul? Ya.
Kalau you just ubah kedudukan ni, dia takkan memberi kesan apa-apa pada inequalities kita. Cuma dia ubah jadi negatif kat sini. Okay, so negatif dekat X ni akan jadi apa? Bahagi. Bahagi negatif, you akan tukar simbol. So dia adalah X lebih kecil pada 5. Benda yang sama. Benda yang sama tapi menggunakan pendekatan yang berbeza yang awak memang kena faham. Benda ni jangan ignore sebab benda ni akan masuk sampai PSPM. Alright? Boleh? Boleh. Okay, saya padam dulu yang ni. Tak yalah. Okay, next. Saya nak cari X intercept. Ganti Y dengan kosong. So, kira. Jangan kata you tengok soalan you terus dapat. Okay? So, dia akan jadi apa? Kacang. 3 kosong-kosong dapat 1. Am I right? Yeah. Okay. 3 kosong-kosong sama dengan 5 tolak X. Log dah hilang lah. Yeah. Okay? So, X sama dengan? 4. So, conclusion kita adalah from X equal to 5 to X equal to 4. So, dia adalah log to the right or to the left? 5 kepada 4. To the left. Okay, let's say. Kalau saya nak terus lukis. Saya punya graf. Sekejap eh. Okay. So ni X, saya punya FX. Cos 5 kepada 4. X 5, 4 kat sini. Bermakna 5 kena sempit sangat saya buat, tak apalah kot. Okay, 5 asymptotes. Vertical, vertical maksudnya menegak. X sama dengan 5. Okay, 5, 4, you ada dua probability. You ada daripada sini, daripada sini. Betul tak? So, sebab itulah kita kena ada step yang ketiga, iaitu pick point. Okay, pick point kita berapa? Positif. Pick point kita berapa? Positif. Kuadran 1. Hello. Negatif positif. Sekejap. Boleh ke pi kuadran 1 kat situ tu? Kau tengok dekat X. Oh, negatif. Salah kat mana madam eh? I feel like I'm doing something wrong here. Betul, dah X5, X4 madam kan? Betul. Ke salah? Kelas? Betul. So saya punya pick point saya? Negatif positif lah madam. Macam ke dia tengok dekat X tu negatif? Sebab tu ambil dia negatif dengan positif. Bodoh. Sebab kalau tak kita dapat kuadran satu kan? Kalau kita belajar tadi kan? Tapi sebagai negatif kan, madam? Apa dia? X tu sebagai negatif tak boleh. X negatif. Point dia, negatif. Negatif positif jadi kuadran? Dua. To the left. So kat sini masalah dia. Sekejap. Berapa dah? 5 dah. Okay, kejap eh. Saya dah pun lupa dah benda ni. Okay. Set.
sekejap eh. Okay, boleh nampak kat depan? Boleh. Sebab tadi pun contoh semua dah positif. Saya cari. Negatif. Boleh dengar? Yang dekat, yang duk dengar tu buat bersama-sama tak? Dengar boleh, tak? Boleh. Kalau tak sempat buat, kira dari segi you tukar ke. Yang dekat, yang duk dengar tu buat bersama-sama. Tiga. Kolom kosong, so X sama dengan negatif satu. Negatif satu. Cuba tengok dekat pick point Dengar apa yang Madam Mai ajar. Okay, pick point. Negatif. Okay, betul. Okay, so negatif. Okay, yang ni soalan senang tak apalah. Negatif. Ada tak contoh yang, okay, this one. Negatif, positif. Ke bawah. So make sure dia menghampiri eh. Dia mesti menghampiri. Negatif 3/2. Ni macam dah tersentuh lah eh. Dia maybe kena adjust sikit yang. Biasalah. Ni pun macam tak apa-apa dah comel ni sekejap. Ini saya. Salah ni graf ni lah negatif 3. Ni lama sangat dia mencari kudah kan. Okay, Mada nak tengok pick point je ni. Negatif 3/2. Ada siapa yang boleh bagi conclusion tak? Maksudnya dia ambil daripada X tu je. X sahaja. Tu. Bukan di depan sebutan. Kan? Rasa macam tu. Rasa. Okay. Ada kena PM and the mind balik. Okay. Sebagai tasan X. Tasan Y tu kalau awesome perlu nak cari, nak cari. Ni pun sama. Kuadran dia. Kuadran mana ni? Kelas. Cuba tengok. Pick point dia. Dekat kuadran 3 sebab negatif X, so yes. Bila kita dah nak habis, so conclusion baru kita dapat Dia lah negatif kuadran 3. Orang je yang kena hafal, saya pun kena hafal. Okay? Boleh kelas? Boleh. Saya rasa conclusion boleh. Sekejap kita patah balik dekat kita punya OneNote. Okay, so that's mean semua masih ada dengan saya ni? Ada. Okay, so first kita punya untuk cari pick point, kita tengok dekat sebutan log, tengok bahagian X. Bahagian X yang main peranan dekat sini. So dia adalah negatif. So that's why adalah negatif kat sini. Satu lagi adalah dekat you punya depan log adalah positif. So kuadran mana kelas? Dua. So kuadran dua di sini. Tapi apa jadi boleh. Lima tu medium? Dia? Jadikan macam tu je lima tu. Apa dia? Lima tu memang dibiarkan begitu saja dalam pick point ni. Lima diabaikan? Dalam pick point ni. Memang tak ada apa-apa lah. Tak ada. Conclusion kita tadi kita fokus kepada bukan pada apa kelas? Coefficient of at number log. Catat. Betulkan yang ada pada awal tadi. Kalau awal tadi saya kata di depan sebutan log kan? Sebab kita jumpa tadi contoh semuanya positif. So dia tak ada, dia tak memberi kesan apa-apa pun tadi. Dia masih betul semuanya tadi. Okay, so sekarang ni dia lepas adalah X tu apa medium? Out eh. Out ke at? Apa dia? Of X, coefficient of X ke, at X ke, at number log. Kita akan fokus kat sini sahaja.
You tengok dekat sebutan number log, you tengok dekat x tu. Apakah simbol dia? So kalau dia adalah negatif macam ini, dia adalah negatif. So di sini pun adalah negatif. Okay, betulkan balik eh kelas? Ya. Ha, betulkan balik yang awal tadi. Ya? Dah, dah. Okay, so sekarang ni your graph adalah you akan pilih daripada yang bawah. Dari 5 kepada 4 kepada kuadran 2. 2. Okay, so ini tak mau. Padam. Okay, so sekarang pun sama. Dia suruh cari F inverse. Okay, F inverse you boleh. Dah masuk soalan lain dah. Okay, F inverse you boleh cari. Betul? You boleh cari. You boleh gunakan calculus macam biasa. Okay, sekarang ni bila kita nak lukis, madam, kalau ada Fx dengan F inverse, kita akan buat table. Simple saja table kita. Okay? Simple saja table awak. Okay, Fx yang asal adalah vertical asymptote x sama dengan 5. So 5 pun guna kat sini. Bagi kita isi. Lepas tu pintasan x adalah 4. Sini pun 4. Lepas tu dia adalah pintasan y. Ini adalah horizontal asymptote y sama dengan 5. Boleh tak kelas? Boleh. Okay, itu adalah log. Ini adalah exponential. Okay, next one adalah you punya coordinate. Coordinate awak adalah negative, positive. So this one dia akan jadi positive, negative. Tukar sahaja kedudukan. So sekarang kita akan lukis. Alright. So dia adalah y sama dengan 5 dengan y sama dengan 4. Okay. So this one adalah y 5. Satu lagi. Y sama dengan 4. So kuadran mana ni? Tadi kuadran 2. Ini kuadran mana? Positif negatif kuadran mana kelas? Kuadran 4. Okay, kuadran 4 akan duduk bawah. Okay, kuadran 4 akan duduk bawah. So you just sketch yang mana lebih kurang. Bawa dia 5 ke 4, bawa turun dia bawah. Apa yang Madam lupa buat ni kelas? Symmetrical line. Symmetrical line buat dulu. Okay. So dia adalah y equal to x. Okay, so you. Sekejap eh. Susah juga nak lukis graf inverse ni sebenarnya. Y5, X5, X4. 4. Macam mana nak lukis ni? Dia sepatutnya daripada 5, 4 kan? Jadi macam ni. Macam, macam mana? Tunjuk gambar kan? Macam kot ni. Kot mana? Dia ambil daripada situ ke tu pikut. Sekejap eh. Asymptote. Graf saya warna hijau betul ke tidak? Betul dah kan? Betul dah. Okay. 5, 4. Pergi kepada kuadran. Apa bentuk dia ni? Dah tak jadi, dia tak jadi ni dah. Sekejap. Salah dah saya punya shape ni. Shape saya tak berapa tepat ni. Sebab saya main conteng. You guys lukis dah yang ni? Dah. Dah. Dapat inverse? Dapat. Dia bentuk okay, macam asal butterfly sikit eh. Ha, supposedly you dapat macam tu. Nah. Supposedly ya. Yeah. Dengan Batman. Siapa media tak dapat ni? Eh?
Dia sebab nilai 5 saya ni tak balance ni. 5 pada paksi X dengan 5 paksi Y ni. So dia akan jadi kacau lah. Madam, tak apalah, yang ni ampun selesai sendirilah lah. Boleh, boleh. Boleh. Syafiq kata Syafiq dapat kan? Syafiq hantar gambar dekat grup kuliah. So yang lain pakat buat lah. Okay. So domain pun sama. Okay, domain. You just ambil daripada you punya function asal. Okay, ambil daripada function asal. Right? Okay, ada masalah tak kat situ? Ada tak kelas? Tak ada. Okay. Alright, so yang ni buat sendiri. Saya dah ajar lama tadi. E ada masalah? E. Tak ada kan? E. Ini pun sama. Just ambil dia punya sebutan untuk dapatkan vertikal asymptote x tolak 1 per 2 lebih besar pada kosong. Okay? So you dapat apa at the end? You dapat 1. So x sama dengan 1 sebagai you punya vertikal asymptote. Okay? Belajar untuk lukis pelan-pelan. Tak boleh pelan sangat, nanti lambat. Okay? Belajar untuk lukis, bagi faham. Dan ini pun sama. Meda pun tak nak sentuh dah sebab Meda ajar awak lama tadi. Ini adalah graf under graf exponential. Okay, sebab X pada kuasa. X berada pada kuasa. So ini adalah graf exponential. Dah buat kelas soalan ni? Dah buat. Okay, yang ni pun boleh lukis. Saya tengok gambar Rajah dia okay je. Nah? Boleh kelas? Okey, madam. Boleh, madam. Okey. Okey, ini pun sama. Ya. Yeah. Ya, yeah, apa? D punya. Kenapa dia jadi modulus? Apa D? Soalan mana ni? 1D. Tak 1D. Ha? 1D. Oh, dia yang kat jawapan dia ada macam yang palang. Ln 3 tolak x tu. Oh. Okay, ln 3 tolak x f inverse. Awak boleh tulis macam ni ataupun you boleh tulis dia dalam bentuk macam ni. Boleh, dua-dua boleh. Oh. Kenapa? Sebab apa maksud modulus? Dia adalah lebih besar pada kosong. Dia adalah lebih besar pada kosong. Ini dia punya domain tu. Okay. So boleh. Mana-mana pun boleh. Nak buat ni ataupun ni. Apa maksud dia ada modulus? Maksudnya dalam awak ni sentiasa positif. This is concept je. Nah. Boleh kelas? Boleh. Okay. So boleh. Saya terangkan dengan awak. Settlekan 2-7. Okay. Settlekan 2-7. Okay. So tutup 8 tak buat lagi? Buat satu soalan je macam. Okay, kita ada tutup 8. Kita ada exercise. Berapa soalan ni? Banyaknya soalan. Ya Allah. 9. Kita ada PSE. Okay, minggu ni saya akan terus habiskan chapter 5 eh. Minggu depan kita akan terus masuk. Okay.